Hidup Anda akan ada satu masa yang Anda harus beri yang terbaik. Dan untuk 5 tahun persekolahan, inilah masa untuk Anda lakukannya. Segalanya harus dicurahkan dalam satu peperiksaan yang sangat penting. Mungkin bagi sesetengah, hanya melihat ianya tidak penting. Tapi percayalah, peperiksaan ini adalah perkara yang terbesar yang bakal berlaku dalam hidup anda. Ia adalah permulaan untuk tentukan komitmen dan kerja keras di awal usia. Anda bakal melakar sejarah hidup anda. Dan ini adalah salah satu momen terpenting dalam hidup anda. Adakah anda nak tinggalkannya dalam keadaan manis? Atau hanya sebuah kenangan kosong? Setelah SPM, anda akan ke dunia baru. Dan dunia itu dipengaruhi oleh kemanakah hala tuju keputusan peperiksaan ini. Sama ada ia akan membawa anda ke jalan yang pintas, jalan yang panjang, jalan yang suka, atau jalan putus pengharapan. Tapi ingatlah, tiada yang terlambat. Selagi anda punya masa, anda teruskan usaha anda hingga ke kertas yang terakhir. Berkorbanlah seketika dari apa yang melalaikan anda. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, uninstall semuanya buat sementara. Fokuskan apa yang lebih penting. Disiplinkan diri anda walau sepayah apapun anda rasa. Inilah saatnya untuk anda lakukan semua itu. 5 tahun penat lelah yang anda lalui adalah untuk sampai ke satu saat ini. Fikirkan tentang masa anda, masa guru-guru anda, masa dan penat lelah ayah dan ibu anda. Percayalah, tidak akan ada kerugian jika anda berusaha keras. Keringat dan usaha anda akan terbalas. Ia permulaan sebenar perjuangan hidup anda. Peperiksaan yang akan menentukan diri anda dan hala tuju masa depan anda. Jangan jadikan diri anda sebuah alasan. Sebaliknya, jadikanlah diri anda sebuah jawapan. Jawapan untuk hidup anda. Tiada yang mustahil dengan kerja keras dan doa. Ingat momen ini. Ingat wajah-wajah ibu, ayah dan guru serta sahabat anda. Mereka di belakang menyokong anda. Lihat wajah mereka. Adakah anda mahu mengecewakan mereka? Atau anda mahu membuat mereka tersenyum? Ayo bangkit. Sedarkan diri anda. Teruskan berusaha. Biar sakit sekarang. Biar penat sekarang. Kerana setiap kesusahan pasti dibalas dengan kesenangan. Dan tiap pengorbanan pasti dibalas dengan kegembiraan. And good luck for your SPM. Bismillah. I hope it's not too late for me to wish you guys all the best and good luck for your SPM. And sebelum jawab exam tu, make sure baca doa, minta restu ibu bapa, minta restu cikgu supaya kita permudahkan untuk jawab. Eh, jangan takut pelajar-pelajar. Sebenarnya yang tadi awak tengok dalam video tadi yang ada saya tu, itu semua berkaitan dengan tajuk Kertas 3 CJ Pelajaran Malaysia tahun 2020. Jadi apa temanya, murid-murid? Inilah tema umum Kertas 3 Sejarah SPM 2020. Boleh nampakkan background saya ni berkaitan dengan apa? Perang Dunia. Bagi yang belum tahu, tajuk umum Kertas 3 Sejarah CJ Pelajaran Malaysia ni kebiasaannya akan diumumkan oleh Lembaga Pembangsaan Malaysia 6 minggu sebelum peperiksaan. Mana kita nak rujuk tema ni? Murid-murid boleh rujuk di buku teks tingkatan 5 Sejarah dalam bab 9.
ni dalam bab ni. Okey, so murid-murid boleh buat rujukan awal. Jangan tak rujuk tau. Saya dah bagi tahu awal ni. Jangan bagi tahu orang lain. Ha. Ha, dengar ni. Selain daripada buku teks, pelajar-pelajar juga boleh rujuk YouTube, Telegram, buku rujukan, internet. Marilah pelajar-pelajar, zaman kita zaman teknologi, semua di hujung jari. Kita rujuk sahaja apa sahaja rujukan yang ada. Eh, ada lagi satu yang aplikasi tengah hangat sekarang ni di pasaran. Dalam TikTok pun ada. Cuba pelajar-pelajar cari, mesti ada beberapa orang yang buat berkenaan dengan perang ni dalam TikTok. Cari eh, jangan tak cari. Ni sumber-sumber lain ni. Okey. Jadi untuk kesekian kalinya, cikgu berharap pelajar-pelajar akan sentiasa bersemangat, akan sentiasa fokus dan akan sentiasa berusaha untuk mendapatkan kecemerlangan dalam peperiksaan SPM tahun 2020. Walaupun dalam keadaan kita menghadapi wabak COVID-19 ini, itu bukanlah penghalang untuk kita kekal bersemangat, yakin untuk kita mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam SPM 2020. Akhir sekali, cikgu ucapkan selamat maju jaya, good luck, all the best. Semoga kejayaan milik anda. Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Selamat malam kepada semua pelajar-pelajar yang sedang menanti. Bukan kelas lah, kita tak panggil kelas. Pada malam ini kita panggil sembang santai. Sembang santai, kenapa? Kerana esok awak ada paper sejarah 1 dan 2, betul? Jadi pada malam ni kita nak sembang santai secara tidak, bukanlah nak mendalam cikgu-cikgu nak mengajar awak semua kan. Cuma katakanlah perbincangan pada malam ini, apa yang dibincangkan pada malam ini keluar pada esok hari, jadi rezeki awak lah. Jadi seperti yang pelajar-pelajar semua tahu, malam ini kalau awak ada tengok di poster, bersama dengan geng cikgu kampung. Semua yang ada ni semua cikgu-cikgu asal kampung ni. Orang Parit, orang Kedah, orang Bota dan sebagainya. Dan mungkin kali pertama pelajar-pelajar lihat cikgu-cikgu yang di dalam skrin ini live secara YouTube. Kenapa? Benar, ini semua muka yang kali pertama buat live dalam YouTube. Cikgu Azhar, Cikgu Adam dan Cikgu Jan. Bagi yang di luar negeri Perak, mungkin anda tidak kenal mereka siapa. Tetapi pelajar-pelajar dan guru-guru di negeri Perak sangat mengenali siapa Cikgu Azhar, siapa Cikgu Adam dan siapa Cikgu Jan. Jadi harapan cikgu pada malam ini, awak semua yang berada di rumah tu bagi tumpuan sepenuhnya. Kerana apa yang kita nak bincangkan malam ni, kita nak sembang santai dan awak boleh tanya apa-apa saja soalan di ruangan komen. Jadi tadi pun cikgu tengok dah bertalu-talu komen kan. Ada yang kenapa tayang video kertas 3 kan, esok kertas 1 dan 2. Pasal malam ni lah untuk perbincangan semua. Dan kami pun dah bincang malam ni masa terhad, kerana ramai pelajar yang nak tidur awal kan malam ni. Ada yang dah plan nak tidur pukul 10.30, 11. Jadi semua cikgu-cikgu akan membincangkan secara isi dengan isi yang padat, pantas dan jelas. Dah pesan dah, jangan melirik-lirik. Kalau Cikgu Adam tu, kalau dia bersembang, bagi satu cerita je, dia dah melirik dah. Jadi kita nak teruskan perbincangan kita pada malam ini. Harapan cikgu, harapan saya supaya awak bagi tumpuan sepenuhnya. Bila sembang santai ni bolehlah nak buat air ke kan, sambil tengok malam ni minum air. Lepas tu janganlah, sebaiknya janganlah sambil baring. Sebaiknya duduk kan, duduk, kerana bila duduk tu mudah untuk masuk dalam kepala awak. Okey, jadi kalau semua dah bersedia, untuk panel pada malam ni, panel tu macam skema sangat pula. Untuk cikgu yang akan memberi awak pelbagai tips
kan, padat ni, padat pada malam ni. Kita akan bagi laluan kepada Cikgu Adam, tapi bagi menghormati kita punya program malam ini, kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, jadi cikgu pun tak naklah melengahkan masa lagi. Tak nak melengahkan masa lagi, cikgu menjemput Cikgu Adam, apa benda yang boleh share kepada pelajar pelajar itu malam ni? Kenapa kita buat program ni? Kerana tiap tahun cikgu dan cikgu-cikgu lain mesti dapat mesej daripada pelajar-pelajar. Cikgu, apa saya nak baca malam ni? Esok paper, kan? Jadi mungkin di dalam ni ada pelajar yang mungkinlah pelajar yang bukan target cemerlang dan ataupun mungkin sekadar target lulus. Jadi kalau awak berada dalam ni, anda dah berada di tempat yang sesuai untuk bantu awak pada esok hari. Okey, Cikgu Adam, tunggu apa lagi? Okay. Alright, okay. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam SPM untuk anak-anak SPM 2020, ya, tahun ni tahun 2021. Tapi anda semua adalah calon-calon SPM 2020. Okey, sebagaimana yang di katakan oleh Cikgu Awi tadi, kita kami cikgu-cikgu ni biasanya akan terima macam-macam panggilan, macam-macam WhatsApp, apa semua, Telegram, minta tip last minute, Kebetulan tadi pun saya sebelum maghrib tadi dapat satu call daripada ex anak murid saya, pelajar SOS ada ya. Tadi saya sudah masuk link ni tadi. Okey. Minta cikgu apa dia maklumat ataupun tip terakhir yang boleh dikongsikan. Saya ingat pelajar 5 sains 2. Okey. Pelajar saya tadi ada tanya. So harap-harap ada dia dalam kita punya program malam ini. Dan saya dah sharekan link ini. So benda yang sama. Itulah soalan dia tanya. Apa benda, apa soalan, apa tip yang boleh dibagi. Jadi kami malam ini bukan nak mengajar dah tak sempat dah. Okay. Tak kurang 24 jam lagi awak semua akan menduduki SPM, sejarah kertas 1 dan kertas 2. Kalau nak belajar tak sempat, cuma kita harap apa yang kita kongsikan malam ini sedikit sebanyak dapat bantu you all untuk jawab SPM khususnya bagi kertas 2. Okay. Dan mungkin ada beberapa. Okey, sangkut. Cikgu Azhar? Anak-anak boleh? Sangkut tu. Cikgu Azhar boleh sambung berkaitan dengan ni? Sementara Cikgu Adam tu line dia tak clear kot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cover sikit daripada Cikgu Adam. Di mana yang Cikgu Adam beritahu tadi, apabila menjelang je saat-saat akhir ni, macam-macam yang masuk, macam-macam yang bertanya, cikgu ada ke solo spot, apa tajuk yang penting, apa kami nak baca, cikgu malam ni dah malam nak kiamat dah cikgu ya. Tapi saya nak beritahu lah, malam ni belum lagi kiamat, esok adalah orang kata permulaan untuk awak, permulaan lah ya. Jadi jangan risau. Malam ni kita tenang-tenang saja. Cikgu akan permudahkan memberi sikit panduan kepada awak bagaimana awak dapat menjawab dengan baik, khususnya untuk kertas 1 esok dan kertas 2 esok. Manakala kalau sempat nanti kita akan sentuh kertas 3. Baiklah. Cikgu tak nak buat masa. Seperti mana yang awak sedia maklum, kertas 1 ni merupakan kertas objektif. Bila kertas objektif, awak hanya diberi peruntukan masa selama 1 jam sahaja untuk menjawab 40 soalan. Biasanya pelajar akan menghabiskan masa lebih kuranglah 1 minit 20 saat. Sebaik-baiknya cikgu ingin pesan kepada pelajar lah ya. Jangan terlalu banyak menghabiskan masa dengan pada soalan yang sama esok. Kerana awak memiliki masa yang sangat terhad. Dan pembahagian atau peruntukan soalannya terbahagi kepada dua kategori, iaitu soalan 1 hingga soalan 20 untuk topik-topik tingkatan 4
Manakala soalan 21 hingga soalan 40 merupakan topik-topik daripada tingkat 5. Maknanya jumlah soalan purata setiap bab ada 2 soalan setiap bab. Jadi mengapa kita penting belajar kertas satu ataupun menguasai kertas satu? Sebab dalam masa yang sama pelajar akan dapat menguasai kertas dua ya, dengan baik kalau kita dapat menjawab kertas satu dengan baik, insyaAllah ya. Jadi seperti mana yang dipaparkan dekat skrin itu, pelajar-pelajar boleh tengok pembahagian soalan objektif kertas satu ini terbahagi kepada 8 ya. Dia ada dalam bentuk pernyataan, ada dalam bentuk gambar, maklumat, rajah, dialog, pantun, peta dan jadual. Ini sebahagian besar yang cikgu Syarawi tunjukkan tadi adalah stimulus ya, stimulus ataupun gambaran ya, ataupun kita nak dapatkan jawapan. Okey, Cikgu Adam boleh sambung semula. Alright, okey, maaf anak-anak ya. Itulah nama pun geng cikgu kampung. Inilah masalah kan. Duduk kampung kalian pula cerita dia. Alright, sabar. Terima kasih Cikgu Azhar. Alright, jadi sebagaimana yang diterangkan oleh Cikgu Azhar, itu semua adalah stimulus ataupun rangsangan ya. Maklumat-maklumat yang dibagi itu bukan saja-saja bagi tau. Ada bukan saja-saja bagi. Ada sesuatu yang boleh kita gunakan untuk cari jawapan kat situ. Cuma kita kena kreatif sikit lah. Pada gambar tu kita kena perhatikan, pada carta kita kena perhatikan, pada maklumat mungkin petikan atau mungkin juga apa dalam surat khabar punya petikan apa semua tu, rajah, dialog, kartun, karikatur, semua tu ada yang boleh kita gunakan untuk menjawab soalan. Dia lembaga ni, dia lembaga perisian dia takkan bagi sesuatu yang tak berfaedah maksudnya. Jadi setiap item yang dia bagi tu, rangsangan yang dia bagi tu boleh pelajar gunakan untuk dapat jawapan. Satu kelemahan yang saya selalu nampak perhatikannya, calon biasanya dia tak ambil kisah rangsangan tu. Dia terus fokus pada soalan. Soalan objektif contohnya, dia terus tengok pada soalan, okey, tanpa melihat pada maklumat-maklumat yang diberikan di atas itu. Jadi ini satu kesilapan besar. Yeah. Sekarang ini trend terbaru mesti ada stimulus itu, sama ada soalan objektif ataupun soalan esei. Jadi pelajar kena pekalah benda-benda yang begini. Dialog itu, cuma di sini minta pelajar kena kreatif sikit. Bukan kreatif banyak pun, sikit je. Daripada gambar tu, sangkut lagi Cikgu Adam. Sangkut lagi Cikgu Adam. Okey. Maksud Cikgu Adam tadi ialah apabila pada awal soalan dia ada sebenarnya pada stimulus, sebenarnya bahan rangsangan. Stimulus dia adalah bahan rangsangan soalan ya. Jadi pelajar-pelajar perhatikan betul-betul, baca betul-betul, lihat betul-betul stimulus itu. Itu maksud Cikgu Adam ya. Jangan abaikan stimulus itu ya, petunjuk. Kadang-kadang daripada stimulus itu memberi petunjuk kepada jawapan sebenar. Awak pelajar-pelajar kena faham bahawa standard, bila standard soalan objektif SPM ni, dia punya jawapannya hampir sama je. Pilihan jawapan hampir sama je. Pengeliru jawapan tu hampir sama je. Dia bukan macam soalan peperiksaan peringkat rendah-rendah ya. Ini level SPM, see my level lah kan. Jadi kena tengok betul-betul, faham betul-betul stimulus tu dan manfaatkan sepenuhnya stimulus tu. Baik, kembali sekolah juga Adam. Betul tu juga Zah ya. Jadi gunakan, manfaatkan stimulus yang diberi. Okay. Yeah. Kemudian buat perkaitan. Buat perkaitan dengan kehendak soalan. Kemudian selepas dapat dia punya stimulus tu, kita buat perkaitan, baru tengok apa soalan dia. Okay. Di situ ada yang tersembunyi. Maknanya macam kita main mencari benda tersembunyi lah kan. Ada dekat situ. Okay. Itu bagi kertas satu. Sebenarnya bukan kertas satu saja, kertas dua juga. Okay. Di situ okey, tengok ya cadangan markah yang wajar tu Cikgu Awi dah paparkan dekat situ skrin tentang markah apa berapa yang patutnya anak-anak dapat untuk lulus sejarah ni. Jadi kalau kertas satu tu 15/40, apa tu 15/40? 15/40 tu maknanya bilangan betul. Kertas satu kita ada 40 soalan, kalau anak-anak dapat betul 15 confirm boleh lulus. 15 bukan susah lah.
15 tak susah. Sebab apa? Satu soalan satu bab dalam SPM ini biasanya ada dua soalan. Ada dua soalan yang berkaitan dengan bab berkenaan. Tingkatan 4 kita ada 10 topik, tingkatan 5 kita ada 9 topik. So, 19 topik, 19 bab, satu bab, dua soalan. Nak dapat 15 itu bukan susah. Saya selalu bagi tahu anak murid saya, pelajar-pelajar semua, you all pejam mata saja pun 10 confirm you boleh dapat betul. Betul eh? Betul. Jawab pasti question kan, Cik Adam? Ah, yes. Banyak ini, jawab pasti question. Ah, pasti question adalah tip terbaik lah. Dalam okey, satu benda yang pasti dalam kertas satu tak ada soalan ramalan. Anak-anak kena faham. Kertas satu tidak ada soalan ramalan. Kalau ada mana-mana cikgu, ada mana-mana penceramah kata ada soalan ramalan kertas satu, itu bohong belaka. Ya. Yeah? Penipu besar. Tak ada soalan ramalan. Dia yang ada pasti question saja. Okey. Biasanya, okey, saya cerita lazim kita tengok pada analisa, kita tengok pada statistik ya. Analisa statistik, untuk kertas satu ini daripada 40 soalan itu normal lah, normal biasanya 34-35 soalan adalah past year question. Jadi kalau anak mana-mana anak-anak yang dah buat past year question, kerap okey, kerap buat past year question, rezeki anda lah. Okay. Lembaga sebenarnya dah tak tahu dah nak buat soalan apa dah. Okey. That's why dia ulang-ulang balik saja soalan-soalan past year question itu. Okey. Salah satu ini kalau kita tengok calon 2020 ni adalah calon terakhir untuk KSSM. KBSM kan. Lepas ini syllabus KSSM. Salah satu bagi saya lah kan. Salah satu sebab kenapa tukar syllabus KSSM tu, tu pengubah-pengubah soalan dah pening kepala dah tahu benda nak tanya. Sebab kita kena ingat untuk kertas satu semua soalan wajib datangnya daripada buku teks. Dia tak boleh daripada buku rujukan ke bagai. Okey? Dia mesti buku teks. Jadi, kalau buku teks semua bab tu dah ditanya. Okay, SPM bukan baru tahun, KBSM bukan baru setahun. Dah berpuluh tahun. Jadi semua soalan dia tanya. Jadi, rezeki anda lah. Kalau anda dah biasa buat past year question, maknanya dia akan ulang balik je. Mungkin bukan dalam bentuk ayat yang sama lah. Okey? Bukan dalam bentuk ayat yang sama. Soalan jadi jawapan. Tahun ini yang jawapan jadi soalan. Soalan jadi jawapan. Stimulus jadi jawapan. Begitu. Tapi dia takkan lari dah. Dia takkan lari dah. Jadi yang ada soalan baru bagi setiap tahun lebih kurang 3-4-5 saja. Ya, 3-4-5 saja. Jadi inilah. Ya, itu sebabnya cikgu-cikgu selalu beritahu. Okey. Okey. Jadi nak dapat 15 bukan susah. Kalau anak-anak biasa buat tajuk-tajuk yang mudah macam tajuk bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan 5 tu, bab 5 pun masih okey lagi. So dah 10 dalam tangan dah. Orang selalu cakap okey ya. Cik Adam, yes. Pelajar-pelajar ni dah tak sabar dia, orang ramai minta terus ke konten ni. Okey, right, boleh. Dia orang nak tahu apa dia tajuk fokus yang nak masuk esok kan. Agaknya ramai juga Adam mengantuk apa sebenarnya. Kalau tengok orang chatting tu masing-masing tak sabar tu Adam. Kena bagi tahu juga kita ni bukan hujung empat belalang nak beramal juga apa kan. Betul lah. Tapi harap mereka mimpi benda apa. Rezeki Masro. Agak-agaklah ya malam ni dapat ilham. Dapat ilham dan indah. Boleh lah. So kita tengok eh. Alright. Okay, kita fokus pada kita dua lah kan. Kalau soalan ramalannya, betul? Betul eh? Sebab kita satu macam saya cakap tadi tak ada kita soalan ramalan. Okay? Kita satu tak ada soalan ramalan. Kalau soalan satu, you jawab kemudian you tengok selesaikan semua. Okay? Kertas dua. Okay, ada slide kita dua. Soalan ramalan. Ada tu. Tunjuk. Bab satu. Bab satu. Bandar terancang. Apa? Azan lah. Azan. Kita hormat azan sekejap. Okay, yeah. Tunggu sekejap.
Okay. Kita boleh teruskan. Okay, kita sambung. Alright ya. Okay, untuk bab satu Temadun Indus, ini tajuk favorite ni. Okay. Tajuk favorite ini kalau soalan ini keluar anak-anak ya, tolong jangan abaikan, jangan tinggal. Okay. Temadun Indus paling senang sebab dia tak lari daripada tajuk bandar terancang. Okay. Sebut Temadun Indus, kita mesti kaitkan dengan bandar terancang. Apa dia bandar terancang? Bandar yang disusun, bandar yang diatur, bandar yang dirancang pelaksanaan pembentukan dia. Right? Dua. Ya, dua bandar terancang dalam Temadun Indus. Apa dia? Mohenjo-Daro, Harappa. Biasanya kalau seorang akan tanya, kalau struktur dia tanya, berikan dua Temadun Indus, bandar terancang dalam Temadun Indus. Mohenjo-Daro, Harappa. Ataupun dia bagi stimulus Mohenjo-Daro, Harappa, kait apa perbincangan dia. Ini pun soalan yang favorite untuk Ustaz Satu. Ya. Yeah. Dia bagi Mohenjo-Daro, dia bagi Harappa, stimulusnya, dia tanya apa tu? Yeah. Jawapannya mesti jawab bandar terancang. Dia tak lari dah. Okay? Dia tak lari dah. Temadun Indus ini fokus utama mestilah bandar terancang, iaitu bandar yang dibentuk secara terancang. Jadi sebut pun terancang, maknanya dia disusun. Pembentukan dia dah tu. Yeah. Soalan akan tanya apa itu bandar terancang? Yeah. Apa keistimewaan dia? Ha, itulah dia. Yeah, yang ada tu menggunakan ilmu geometri, bandarnya disusun berbentuk empat segi, yeah, bersifat terbuka, penduduknya berfikiran terbuka, boleh menerima apa ilmu daripada temadun luar. Kemudian mereka dapat maklumat. Okay. Kalau soalan tanya bagaimana, mengapa temadun Indus mampu membina bandar terancang, itu juga jawapan dia. Yeah. Masyarakatnya bersifat terbuka, mereka mengamalkan pertukaran ilmu, bertukar maklumat dengan temadun lainnya tu. Yeah. Kemudian mereka patuh kepada arahan pemerintah. Okay. Kerjasama yang erat itu kebat saja. Right? Kebat saja. Yeah. Kerjasama yang erat di kalangan rakyat, sama macam kita pun. Okay? Mempunyai pertempatan kekal, pertempatannya mempunyai sistem kumbahan yang yang sistematik. Kita kaitkan. Dan soalan favorite juga, sebut bandar terancang ni, dia akan tanya tentang kebat dia apa. Kebat dia simple je. Dia akan tanya bandar tempat tinggal kita bandar terancang ke tidak. Okay? Ini kerap dia tanya. Okay? Anak-anak kena ingat, pemeriksa tak tahu pun anak-anak tinggal kat mana. Dekat Parit ke, dekat Lambor ke, dekat Jerlun ke, ataupun dekat JB ke, dekat Ipoh, dia tak tahu. Okey? Dia hanya tanya, bandar tempat tinggal anda bandar terancang atau tidak? Eh? Jelaskan. Kalau ya, di sini perlu jawapan yang ikhlas dari anda lah. Kalau awak kata tempat tinggal awak bandar terancang, ya, 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 tempat tinggal saya bandar terancang. Satu markah dah ada. Tapi dia akan tanya reason. Kenapa tempat tinggal awak bandar terancang? Inilah juga balik. Yeah? Sebab bandarnya disusun secara teratur, sistem perparitannya kemas, jalan rayanya lurus, jalan rayanya luas, ada kemudahan asas yang itu. Okay? Ha. Jadi ciri bandar terancang, benda-benda yang baik. Ingat, benda terancang ni maknanya benda yang baik. So ciri-ciri dia ialah ciri-ciri yang baik lah. Yeah? Ada kemudahan asas, ada kalau dulu dalam Temadun Indus dia ada tempat mandi awam. Tempat mandi awam ni apa? Hari ni boleh kita katakan public swimming pool lah, kan? Lebih kurang macam tu lah. Public swimming pool, tempat mandi awam. Alright? So, itu. Jadi soalan kebat dia kena kaitkan dengan kita. Di sini lembaga tak pernah pun, biasanya dia tak pernah pun nak halang pelajar kata tempat tinggal saya apa bandar yang tidak terancang. Boleh? Yeah? Kalau pelajar nak kata tempat tinggal saya bukanlah bandar terancang. Tapi satu markah. Apa dia punya reason? Ada biasanya 4 atau 5 markah di situ. Kalau soalan esay, 5. Sangkut lagi. Sangkut lagi. ada soalan ni Cik Azhar. Ada soalan daripada pelajar. Okay. Mungkin boleh jawab. Cikgu, saya nak tanya kalau kita tak fokus kat paper 1 dan 2 tapi kita fokus kat paper 3.
Tak boleh. Sebab kertas tiga hanyalah memperuntukkan 20 markah sahaja. Ya. Maknanya tidak, setakat ini belum lagi mencukupi untuk lulus markah 20 markah. Ya. Maknanya nak tak nak, pelajar kena hadir ketiga-tiga kertas dan cuba buat sebaik mungkin. Macam Cikgu Adam kata tadi, sebenarnya tak ada masalah pun. Katakanlah pelajar susah sangat nak menguasai kertas satu tu, ya, fokus. Sebabnya kertas satu ni, dia punya apa nama, jumlah jawapan tu seimbang setiap tahun. Ya, bila lembaga buat soalan dia seimbang, pilihan jawapan tu seimbang, pilihan A tu biasanya 10 10 10 10, ya, 10 A 10 B 10 kali C 10 kali B. Maknanya kalau rasa pelajar-pelajar rasa dah malas sangat nak buat, pelajar tandalah dari soalan 1 sampai soalan 40 tu pilihan yang sama je. Sekurang-kurangnya betul lah 10 10 betul, tapi takkanlah, ya, cikgu pun orang kampung, takkanlah setara itu jawapan pelajar, kan. Orang Kedah kata, orang kampung Cikgu Jan kata ceroy lah, tu kan. Okey, maknanya tak boleh. Ya, seboleh-boleh mungkin jawablah ketiga-tiga kertas dia. Okey. Kita dah tahulah maknanya untuk bab satu ni antara soalan fokus atau soalan ramalan ni adalah yang pertama tentang Tamadun Indus. Yeah? Sebenarnya kalau keluar soalan Tamadun Indus ni soalan favorite, kita boleh tengok kalau macam pelajar-pelajar saya budak-budak Lambung, saya tengok ada dekat orang cerita ada budak-budak Lambung. Kita buat perbandingan keadaan di sekolah. Ya? Kat sekolah tu ada dua bahagian, kan? Dua bahagian. Satu maknanya bahagian sekolah itu adalah pusat pentadbiran, bahagian asrama adalah pusat kediaman. Kan, bentuk bangunan kat sekolah kita semuanya empat segi kotak, kan. Jadi binaan bangunan terancang tu berbentuk empat segi. Ada jalan raya, kan. Ada tak jalan raya kat sekolah kita, kan, kat kawasan rumah kita. Jadi maknanya ciri-ciri bangunan terancang tu kita dah tengok hari-hari. Pelajar-pelajar yang duduk di Iskandar tu dah tengok, dah ada laluan, ada tandas, ada apa nama, penempatan kekal, ada perumahan, ada pusat pentadbiran. Mana itu adalah ciri-ciri pada terancang. Okey, balik ke Cikgu Adam. Okey. Alright, sorry. Banyak gangguan. Yeah. Tak apa. Lain kampung, Cikgu Adam. Itulah tu. Orang kampung kan. Bagi Cikgu kampung tu. Okey. Jadi, soalan dalam Tamadun bab satu ni juga, selain daripada Tamadun Indus, tajuk favorite kita tahun ini ialah Tamadun Mesti Purba. Mesti Purba ni tahun lepas bang kita target dah. Mimpi tahun lepas tak nak menjadi. Agak-agak mimpi tahun ini menjadi. Okey? Tajuk Mesti Purba. Mesti Purba, anak-anak kena ingat satu benda yang sinonim. Sinonim apa sinonim? Sama maksud kan. Sama maksud dengan Mesti Purba apa? Piramid, betul. Piramid. Piramid tu apa? Piramid itu ialah item dalam seni bina. Jadi tajuk Mesti Purba lagi daripada Mesti Purba itu seni bina. Lebih kepada apa tu anak-anak? Dia lebih kepada sumbangan Tamadun Mesti Purba kepada ketamadunan manusia. Fokus utamanya bukti kehebatan Tamadun Mesti Purba ni piramid lah. Jadi soalan dia apa? Saya akan tanya, berikan sebab kenapa masyarakat Mesir Purba ni berjaya dalam bidang seni bina. Apa yang mereka dah buat? Jadi, salah satunya kalau kita tahu bidang seni bina ni dia sangat rapat dengan bidang matematik, geometri dan sains, kan? Bukan senang nak buat bangunan, kan? Nak buat rumah, nak buat kabana ayam pun nak ada ukurannya, kita nak sengit-mengit, kan? Betul ya, sengit-mengit ya? Orang-orang luar Perak tahu ke sengit-mengit tu apa dia? Tak tepatlah bentuk dia, kan. Jadi itu semua bidang geometri, itu semua bidang matematik, ada calculation dia. So orang Mesir Purba, masyarakat Mesir Purba, mereka ni expert, mereka ni mahir dalam menguasai ilmu matematik, ilmu geometri dan juga ilmu sains. Dengan adanya ilmu matematik, geometri dan sains ini, mereka gunakan, aplikasikan kepada bidang pembinaan. That's why mereka mampu. Anak-anak kena ingat tau, piramid ni antara 7 perkara ajaib dunia. Even hari ni Tamadun Jepun, orang Jepun pun nak cabar bina piramid, nak lawan piramid Mesir Purba. Tak mampu. Gagal mereka. Kalah mereka dengan hebatan Tamadun Mesir Purba. Jadi
Itulah kehebatan Mesir Purba. Selain itu apa? Ha. Kalau kenapa dia mampu bina apa bangunan yang gas seperti piramid itu, binaan yang gas seperti piramid itu? Benda yang common, benda yang biasa. Apa tu? Patuh kepada pemerintah. Ini bila sebut patuh kepada pemerintah ni, jawapan yang common lah, jawapan yang biasa lah. Jawapan yang kita boleh fikir lah. Hari ini kita pun boleh berjaya kalau kita patuh kepada pemerintah. Kan? Ha, patuh kepada pemerintah makna siapa jadi pemerintah, ha, dia kita kena dengar lah sikap dia. Barulah negara kita aman, barulah negara kita berjaya. Okay? So, maknanya mereka patuh pada pemerintah, pemerintah dia nak buat benda tu, so rakyat dia patuh, rakyat dia buat dan mereka berjaya. Lain apa? Teknik pembuatan batu bata. Ha, ini ya. Yeah. Batu bata, kemarin Mesir Purba telah perkenalkan sistem pembuatan batu bata. Batu bata yang hari ini apa yang digunakan di tanah liat yang merah tu kan. Ha, batu bata ni ada yang dua, yang warna merah satu, yang yang putih satu. Kemarin Mesir Purba dia dah gunakan dah batu bata yang warna merah tu. Ya, tanah liat yang dibakar pada suhu tinggi. So, ha, jadi dengan adanya batu bata tu, mereka mampulah bina apa bangunan segah piramid itu. Ya. Kemudian apa lagi? Sumbangan teman-teman Mesir Purba. Ha, satu lagi penciptaan kertas. Ya, penciptaan kertas. Apa faedah penciptaan kertas ni? Baik dia. Ha, dengan adanya penciptaan kertas, perkembangan ilmu dapat diteruskan, ya. Yeah. Penulisan dapat diteruskan. Okey. Kertas dibuat daripada apa? Ingat ya? Ada ingat tak? Huh? Kertas ni teman-teman Mesir Purba dia dibuat dari apa ni? Ya. Yeah? Pokok apa? Papyrus, ya. Yeah? Anak-anak jangan risaulah. Bubuh je tulis apa pun, janji ada bunyi papyrus lebih kurang jadi. Dalam sejarah ni senang je. Yeah? Bila kita jawab soalan struktur TSA, papyrus ke papyrus ke, dia ada bunyi papyrus pun jadi je. On je. Okay? Salah, salah eja tak apa Cik Adam. Salah eja. Yes. Salah eja tak ada masalah. Ha. Yeah. Jangan takut menulis. Dalam sejarah jangan takut menulis. Yeah? Dia paling-paling pun kalau kita salah eja ni, pemeriksa akan bulatkan, circlekan pada perkataan yang salah tu. Tapi markah dia bagi dekat situ. Ya, yeah, benda tu ada, cuma mungkin perkataan tepatnya salah. So jangan risau. Tak ada, okey. Ingat dalam sejarah kita tak ada, kita bukan pop quiz ya. Eh? Bukan pop quiz, pop quiz salah betul dapat markah, salah tolak markah. Ah no, kita tak ada yang itu. Kita betul markah, salah tak ada markah. Itu je. So jangan takut menulis. Sebab bila you takut menulis, maknanya confirm you tak ada benda yang pemeriksa nak semak. Ha, jadi you tulis saja, hentam saja. Ya, hentam je labu, right? Mana tahu mesti betul dan orang. Ha, daripada tu you hantar kertas kosong. Orang buat dah. Ha. Alright. Okey, kemudian tu dah penyampaian apa penyimpanan rekod melalui sistem tulisan, ya. Madu Mesir Purba juga telah memperkenalkan sistem tulisan. Dengan adanya sistem tulisan, rekod-rekod lama dapat disimpan. That's why kita boleh tengok sejarah Mesir Purba. Yeah, sebab beberapa rekod tercatat dekat situ. Yeah. Kemudian banyak lagi lah. Proses pengawetan mayat, sistem pendidikan kanak-kanak dimulakan. Right? Saya tertarik dengan proses pengawetan mayat tu. Apa dia anak-anak yang boleh faham? Proses pengawetan mayat. Mumia. Yeah. Mumia. Nah, mumia ni adalah proses pengawetan mayat lah. Orang masih dah guna dah. Sangkut. Cikgu Adam, sangkut. Sangkut. Apa pula masalah dia? Okey, kita okay, sama. Okey, dah dua. Mana okay. dua dah topik. Topik kita bukan panggil ramalan lah. Topik yang mungkin tajuk fokus yang perlu awak tengok untuk paper esok. Di sini ada soalan. Ada soalan daripada pelajar. Mungkin Cikgu Adam boleh bantu pelajar ni. Macam mana dia nak buat? Kalau soalan sebanyak basic, kalau tak ingat sangat macam mana dah kering. Okey. Alright. Adli ya, Adli. Tanya macam mana nak buat kalau dalam basic tak pernah ingat. Tenang je Adli, jangan risau. Tulis je apa yang Adli ingat. Tulis je apa yang Adli ingat. Betul salah lain cerita, itu cerita nombor 8. Eh? Okey. Saya dah respon sikit ingat. Yang Adli ni juga Adam. Ya? Yeah? Saya respon sikit yang Adli okay, ni. Okey, okey, sila sila sila. Okey. Ini masalah lah, masalah bagi. Memang biasa.
Ini kaitan siapa pula tu? Okey, ini masalah biasalah ya. Baik. Kita kena ingat ya, yang memori kita ni agak terhad. Pelajar-pelajar malam ni memang rasanya pelajar-pelajar akan pulun. Oh, pernah kata pulun lah ya. Esok pun dalam perjalanan nak ke Dewan Peperiksaan pun masih lagi baca nota-nota ringkas yang disediakan oleh guru ataupun awak sediakan nota tu ya. Jadi nasihat cikgu, kalau awak rasa awak cepat lupa apa yang awak baca, apabila masuk ke dalam dewan periksa, cikgu nasihatkan awak catat cepat-cepat awak baca. Apabila pengawas dah edarkan soalan peperiksaan, awak baca soalan tu, kemudian awak buat catatan. Catat siap-siap semua poin penting untuk setiap soalan. Jangan jawab lagi, catat dulu. Catat dulu. Soalan satu, awak ingat berapa poin daripada soalan satu tu? Catat dulu. Jangan jawab lagi. Soalan dua, berapa poin awak ingat? Catat dulu. Catatlah ke mana-mana ya. Bahagian belakang buku jawapan awak tu awak buat catatan ringkas. Soalan satu, katakanlah ditanya tentang mesin peruba, awak catat dia siap. Piramid, kertas, seni bina, batu bata, sistem pendidikan. Catat semua sekali. Soalan dua, catat apa yang keluar. Okey? Dah habis semua catatan awak, barulah awak tengok soalan penuhnya. Kemudian langkahlah ataupun buatlah jawapan yang sebenarnya kertas sejarah ni bukan macam bahasa Melayu nakkan jawapan yang ada bunga-bunga bahasa yang kata yang apa nama macam bahasa Melayu lah. Sejarahnya tak macam tu. Ya, awak ambil perkataan piramid saja pun tambahkan sikit simpangan mesin peruba bina piramid dapat satu markah. Tambah pula apa nama kataan. Selain itu, ilmu matematik dapat satu markah lagi. Senang, simple je. Jadi jangan buat ayat yang melelerik yang akhirnya menyusahkan diri sendiri. Okey, boleh tu. Alright. Cikgu Adam sambung pula. Okey, bagus. Cikgu Adam. Ramai yang nak tahu ini baru bab 1 tingkatan 4 ni. Kita ada banyak lagi ni. Tajuk-tajuk yang kita nak bagi pelajar, at least paling kurang pelajar ni dia tahu pun okey dah kan. Alright, saya tambah tentang Adli tadi, sehingga apa yang cikgu satu cakap dah okey dah, betul lah, tepat dah. Cumanya tentang kebat yang Adli kata tadi, mungkin dia dah kering idea apa semua. Kadang-kadang ya, benda ni jawapan ni ada pada sekeliling kita. Okey, macam Adli ya, kena ingat jawapan tu kena ada pada sekeliling kita. Contohlah saya bagi ya, contoh kenapa mereka maju dalam bidang seni bina Mesir tadi. Kita tengoklah kita comparekan dengan kita. Kenapa Malaysia boleh maju dalam bidang seni bina? Adanya teknologi. Apa teknologi mereka? Itu bagilah teknologi batu-bata tadi. Rakyat Malaysia patuh kepada pemimpin. So orang Arab pun sama juga, Mesir Purba pun sama, setuju juga. Jadi kita kaitkan. Ada jawapan tu dekat dengan kita. Adli dan juga anak-anak SPM yang lain, jangan fikir jauh sangat. Jangan fikir sampai ke Amerika, ke London apa semua. Benda tu ada sekeliling kita saja jawapan tu. Teknologi, hubungan, ketaatan, itu semua benda tu jawapan ni boleh bantu kita untuk jawab soalan itu. Tapi yang penting, jawab. Jangan tinggal kosong. Betul, tidak, itu bukan kerja kita, itu kerja pemeriksa nanti. Biar dia buat kerja dia. Okey, Cik Adam, ada bantu seorang pelajar ni, dia tanya. Jadi kita sambil-sambil ni, mana komen terpilih tu kita cuba jawab. Sambil kita pergi kepada tajuk fokus, kita bantu pelajar ni. Rashidah Barnia. Ini bahaya. Ini bahaya. Terti buat ayat, buat poin je, dapat markah ke? Okey, lembaga peperiksaan kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia tak baik. Kalau baik tu macam mana? Kalau dia bagi bentuk poin ini, kalau anak jawab dalam bentuk poin, confirm tak boleh dapat markah penuh. Maksimum yang anak-anak dapat ialah separuh saja. Kalau markahnya 8 dapat 4, kalau markahnya 4 dapat 2. Walaupun you all bagi 8 fakta. 4 je markah, tapi bagi 8 fakta. You kan takkan dapat markah 4 tu. 4 darab 2 dapat 2 je. Itu kalau baik, paling baik lembaga akan bagi macam tu, separuh saja. So, tak apa, jangan tak reti buat ayat, dah ada poin kan? Dah ada poin, senang, buatlah ayat simple-simple je. Okay? Ambil balik kata dasar pada soalan. Okay, contoh soalan, mengapa masyarakat Mesir Purba mampu bina
mampu berjaya dalam bidang seni bina. Ambil balik, masyarakat masih purba mampu bina, mampu berjaya dalam bidang seni bina kerana, bagi sajalah. Kerana apa? Tu yang point dia. Kerana mahir dalam bidang ilmu matematik. Ah kan? Kita jangan pening-pening. Macam Cikgu Azhar cakap tadi, sejarah dia tak perlu ayat bombastik, tak perlu ayat bunga-bunga. Kita bukan bahasa. Kita bukan subjek BM. Ambil balik kata dasar pada soalan itu, bagikan jawapan. Nah, iyalah ataupun kerana. Ya, masyarakat mesti purba, temadun Indus mampu bina bandar tancang kerana. Kenapa? Ah, kerana mahir dalam bidang seni bina. Masyarakatnya disiplin, masyarakatnya dengar cakap pemerintah. So yang itu. Ya. Tambahkan gaji, tambahkan kerana. So dapatlah maklumat. Sebenarnya daripada di ruangan komen kita ni, pelajar tanya pelbagai soalan yang kita pun tak sampai hati kalau tak jawab, kan? Okey. Jadi betul. Itu sebab yang mana yang saya rasa perlu dijawab, kita cuba bincangkan, dan nanti untuk tajuk-tajuk penting nanti kita pergi cepat sikit mungkin. Kita pergi cepat sikit supaya at least pelajar tahu. Ini ada satu lagi, mungkin Cikgu Adam boleh bantu pelajar ni. Kami. Kejap yang tadi ya. Selepas itu ayat keduanya guna je selain itu. Tambung balik selain itu apa? Selain itu juga. Tak apa, lembaga tak potong masa pun. Yang penting jangan jawab dalam bentuk poin, jangan jawab bentuk carta, jangan jawab bentuk jadual, jangan jawab bentuk rajah. Okey, jawab bentuk ayat. Ayat simple-simple. Alright, okey. Come on. Okey. Jawab ringkas je. Okey, kalau tak ingat nama orang tapi ingat jalan cerita macam mana? Tak apa. Sekarang ni dalam sejarah tak pentinglah nama tu. Dah tak ada dah soalan tanya nama tu. Kalau ada sebagai ekstra, kalau tak ada tak ada masalah. Yang penting dia nak kronologi cerita. Ingat cerita fine, bagus, alhamdulillah. Okey, so bagi jangan cerita tu. Nama tak penting. Kadang-kadang tak apa, kalau pun antara yakin dengan tidak, bubuh saja tak apa. Sebab kalau salah pun, nama tu pemeriksa akan bulatkan, circlekan pada nama tu yang salah. Dia tak tolak markah. Cerita, markah cerita ada. Dia bukan bagi markah pada nama. Jangan risau. Tapi kalau contoh contoh tentang tokoh kan, perjuangan Tok Janggut, itu direct Janggut, takkanlah salah lagi dah kan. So bagi je lah. Jadi nama-nama sampingan sahabat Tok Janggut tu ke apa ke, bagi je. Kalau ingat bagi, tak bagi tak ingat tak payah. Terangkan kepada sahabat. Yang penting jalan cerita dia, perjuangan dia, apa dia, sebab apa dia menentang British, apa semua. Contohlah. Alright. Okay. Alright. Kalau tengok di komen ni, macam-macam pertanyaan Cikgu Adam. Pasal okay. Tapi kita sebenarnya tujuan malam ni nak bantu pelajar ni, bagi yang malam ni blur apa ni. Jadi yang mana kita boleh jawab pertanyaan tu, kita cuba naikkan untuk perbincangan. Betul. Cuma tajuk topik ni kita pergi agak cepat lah kot. Mungkin lepas ni kita boleh banyakkan perbincangan. Okay. Teruskan slide, Cikgu Adam. Okay, apa lagi tu? Yang mana lagi? Ini contoh lah, contoh soalan kebat. Ini contoh soalan kebat, seni bina yang hebat mampu memberi faedah kepada sebuah negara. Buktikan menara berkembar Petronas menarik perhatian pelancong. Itulah. Yang apa, menara Petronas tu jawapan dia lah. Okey, soalan tanya seni bina yang hebat tu mampu tarik pelancong. Ini soalan kebat. Okey, kebat kena ingat. Kebat bukan lagi tentang fakta sejarah, bukan lagi tentang temadun Mesir purba ke, bukan lagi tentang temadun Indus ke. Dia berkaitan dengan kita, berkaitan dengan negara kita. Alright? So, kita bagilah contoh yang sesuai. Kalau you all ingat tentang seni bina, bagilah paling paling simplenya menara berkembar Petronas, kan? Yang paling senang lah, yang gah untuk negara kita. Dia pernah jadi menara tertinggi, berkembang tinggi dan sebagainya. So apa bila, sama macam, jangan tu saya kata, tu yang saya bagi tahu tadi, kita tak perlu pergi jauh. Kita tengok dekat dengan kita. Contohnya kalau dekat kita lah di zon di Perak, di Batu Gajah apa semua ni, kita ada bangunan tua-tua. Contohnya Tali Castle tu, okay. Walaupun dia bangunan lama tetapi dianggap sebagai antara seni bina hebat. So bila ada seni bina hebat itu, dia mampulah menarik kedatangan pelancong. Bila tarik dapat datang pelancong datang, so dia dapat menjana ekonomi, dapat meningkatkan ekonomi, orang tempatan dapat dia punya benefit, dapat kebaikan dia. Jadi kemudian apa kebaikannya? Pekerjaan contohnya, sumber pendapatan contohnya, okey. Apa lagi?
image contohnya, ya, negara kita diangkat sebagai sebuah negara pelancongan ke, menaikkan image negara ke. Jadi kita ambil benda-benda yang dekat dengan kita. Ya, anak-anak tak payah pergi jauh, tak payah fikir jauh sangat, fikir yang dekat-dekat dengan kita saja. Ya. Alright. Seterusnya. Okey. Cik Adam, kita bagi Cik Adam rehatlah kan. Tadi bercakap kan. Kita bagi pula kepada otai kita yang seterusnya. Tak lain dan tak bukan Cikgu Azhar lah, berpengalaman luas dalam subjek sejarah ni. Tadi kalau baca komen, ada yang komen, jarang-jarang semua cikgu lelaki dalam dalam perbincangan sejarah ni. Kan selalu mesti ada cikgu perempuan juga kan. Jadi itulah kita cuba buat yang terbaik lah kan untuk pelajar-pelajar malam ni. Banyak soalan ni kata soalan kebat. Soalan kebat markah paling tinggi. Banyak soalan. Tapi tak apa, kita teruskan Cikgu Azhar. Apa perbincangan kita malam ni? Saya sebelum tu saya nak respon sikit. Ada di ruangan chatting tu ada bertanya, cikgu kalau esei jawab tanpa fakta tanpa huraian contoh tak apa ke? Okey, sebenarnya pelajar-pelajar kalau kalau pelajar-pelajar pernah tengok skema pemeriksaan yang dikeluarkan oleh lembaga, ya, terutamanya pada aspek fakta sebenarnya. Lagi banyak fakta yang pelajar-pelajar bagi lagi bagus sebenarnya. Ya. Khususnya untuk bahagian A, bahagian A cikgu nak beritahu, bahagian A tumpuannya ataupun keutamanya pada aspek, tiga aspek. Fakta, huraian dan contoh. Tetapi dalam banyak dalam tiga aspek tu, yang paling banyak adalah aspek fakta yang tekankan. Ya? Jadi kalau pelajar hanya ingat fakta saja, keluarkan fakta. Yang penting jangan biarkan ruangan jawapan itu kosong. Okey, jadi tak apa. Lagi banyak fakta lagi baik sebenarnya. Okey, baik. Sebenarnya kita tengok kepada padu perempuan kita berikutnya iaitu Madu Wang Ho. Ini biasa ditanya bila dikaitkan dengan Tamadun Wang Ho ni adalah tentang tentang bidang pertanian. Dan biasanya dia nak kaitkan perkembangan ataupun sumbangan Tamadun Wang Ho dalam bidang pertanian, ya. Dan kalau cepat dia akan tanya mengapa apa pentingnya pertanian kepada sebuah negara. Itu selalu tanya. Baik. Jadi sekarang ataupun poin paling penting yang pelajar-pelajar perlu tahu kalau sebut tentang wahwo, Tamadun Wahwo dalam bidang pertanian adalah tentang kesetiaan raja, besar raja, sebab bila raja memerintahkan rakyat membina sistem pengairan, misalnya rakyat bukan patuh, ya. Jadi selain itu contohnya dalam bidang pertanian, ya, pemberian hadiah kita kuda sebagai ikrar tang setia itu pun mungkin salah satu faktor mengapa bidang pertanian berkembang dalam tamadun Wang Wu, kan. Selain itu adalah sumbangan ataupun pembinaan, ya, sistem pengairan ataupun terusan, ya, dan juga kemajuan dalam bidang peralatan pertanian iaitu cangkul dan sabit. Kemudian yang selalu ditanya adalah tentang konsep yin dan yang iaitu feng shui, ya. Yin dan yang ni yang benda yang bulat macam apa nama bola-bola yang kurang apa kita apa nama? Cerita Pokemon. Hitam dengan putih tu kan. Jadi yang ni sebenarnya keseimbangan, kan, keseimbangan alam, kan. Dan juga yang dikaitkan juga dengan bidang pertanian ataupun dalam tamadun Wahwo adalah kalender 30 hari dalam sebulan. Kemudian pembinaan batas, ya. Jadi ini antara perkara-perkara yang ditekankan dalam jawapan. Baik, tajuk tumpuan seterusnya adalah dalam bidang kerajaan maritim. Kita nak fahamkan dia ada dua bentuk kerajaan, ya. Kalau kita nak tengoklah, kita tengok perbandingannya, kalau kita tengok Lumut adalah contoh bandar maritim. Manakala orang Lambor, Kampung Gajah, Seberang Perak, Cangkat Laga itu adalah kerajaan agraria. Jadi cuba tengok apa rasa-rasanya pelajar pernah sampai kot ke Lumut, takkan tak pernah sampai, kan. Jadi cuba tengok apa yang ada kat Lumut. Kan, cuba kita bayangkan suasana di kawasan yang pelabuhan ataupun pernah, mungkin pernah pergi ke Pulau Pinang. Itu adalah tempat-tempat yang ada kaitan dengan kerajaan maritim. Ya, iaitu kerajaan yang berasaskan perdagangan,
pelayaran ya, dan dia sebenarnya P yang ketiga adalah kepulauan. Okey, jadi maknanya kajian maritim ini tertumpu kepada aktiviti berasaskan laut ya, perdagangan ya, ataupun aktiviti laut ya, dan penting kat situ sebab perkembangan kajian maritim ini dipengaruhi oleh pembinaan pelabuhan, wujudnya pelabuhan di pesisir pantai ya. Dan yang selalu ditanya, dikaitkan sama ada dalam tahap satu atau tahap dua adalah perubahan kerajaan daripada pelabuhan pembekal iaitu kepada pelabuhan kerajaan kepada pelabuhan entry point. Jadi pelajar kena faham lah apa dia beza antara pelabuhan pembekal, pelabuhan kerajaan dengan pelabuhan entry point. Okey, jadi kemudian seterusnya adalah sumbangan ataupun kemajuan dalam kajian maritim adalah dalam dipengaruhi oleh kemahiran membuat perahu dan kapal layang ya, yang dimiliki oleh penduduk di sepanjang ataupun di kawasan kerajaan maritim ya. Jadi mereka juga mahir dalam arah pergerakan bulan dan bintang dan berjaya menolong ke dunia luar. Dalam konteks atau dalam kawasan kepulauan Melayu ini, biasanya bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca. Apa dia lingua franca? Lingua franca adalah bahasa pertuturan. Maknanya siapa sahaja yang nak berdagang di kawasan maritim ni, mereka akan mesti menguasai ataupun berbahasa Melayu. Jadi itu antara faktor atau perkembangan kerajaan maritim. Okey. Ada yang nak tanya ke Cikgu Awi? Ada dekat sini. Ha. Saya naikkan pertanyaan ni. Okey, okay. Kalau dekat bahagian B. Okey, baik. Okey, sebenarnya untuk pengetahuan pelajar-pelajar tu bahagian B dia ada dua cara jawapan. Okey. Satu adalah jawapan yang pelajar hanya bagi fakta, huraian dan contoh. Itu pun dah okey dah. Dapat bagi itu pun dah okey ya. Manakala soalan pecahan C ya, biasanya ada pada soalan pecahan C, soalan KEBAT atau KBKK ya. Kita dah tahu soalan tu soalan KEBAT atau KBKK, dia ada dua tanda-tandanya. Satu tanda yang pertamanya adalah jumlah markah. Biasanya soalan KEBAT ni, soalan KBKK ni jumlah markahnya 6 ke atas. 6 atau 8. Sebab markahnya tinggi. Yang kedua, penyataan soalan. Jadi kalau pelajar kata tanya untuk kertas dua ni perlu tak masukkan inference? Inference ni sebenarnya bukanlah satu keutamaan sangat ya. Cuma kadang-kadang kita pun tak tahu soalan mana agaknya yang memerlukan jawapan inference ya. Tapi jangan pelajar risau, jangan takut sangat. Alamak cikgu, macam mana nak buat inference ni, jangan takut. Kalau tak ada inference pun tak apa. Asalkan ada jawapan. Yang penting adalah jawapan. Awak jangan fikirkan benda yang susah. Sebenarnya tugas seseorang pemeriksa, saya tahu cikgu lah ya. Apa nama demo mereka tu, diorang ni bukannya nak, diorang nak tengok jawapan je. Tugas diorang ni untuk mencari jawapan, bukan mencari kesalahan. Jadi kalau awak bagi apa saja jawapan, mereka akan pertimbangkan. Jadi biasanya untuk soalan yang ada inference ni, dia punya apa nama pemarkahannya agak longgar lah, senang lah ya. Pemeriksa-pemeriksa pun rasanya mereka pun apa nama agak pemurah. Jangan risau ya. Yang penting awak bagi saja jawapan. Okey? Ha, itu yang penting. Baik. Okey, terima kasih. Saya nak tambah sikit. Saya nak tambah sikit tentang inference tadi tu. Okey. Okey. Tentang inference tadi tu, anak-anak jangan risau sangatlah macam cikgu Azhar cakap tadi. Ya, yeah? Bagi benda fakta tu ada, inference tu kita bagi yang paling simple je. Kalau pun nak buat inference, bagi yang paling simple. Apa dia paling simple? Buat penegasan. Jelaslah bahawa dah bagi fakta apa semua. Jelaslah bahawa apa-apa. Kita buat penegasan, itulah inference. Inference dia ayat setiap penggan nak buat inference. Dia tak semestinya setiap perenggan tu satu inference, setiap perenggan ada inference. Itu kesimpulan. Jadi pelajar tahu kesimpulan. Ataupun gunakan perkataan tegasnya, yes. Kesimpulannya. Tegaskan balik fakta tadi. Ya, yeah, tegaskan balik itu penyataan soalan.
Yes, betul. Penyataan suara kita tegaskan. So dapat. Kadang-kadang infrared ni boleh kita ambil daripada stimulus, iaitu bahan-bahan yang ada pada permulaan soalan. Kat situ ada tanda-tanda inference pun boleh ambil sebenarnya, ya. Gunakan saja perkataan inference tu, ya. Tegasnya, sesungguhnya, ya. Jelaslah. Jelaslah. Dapatlah mata inference. Jangan inference. Jangan pening. Ada pertanyaan ni mungkin boleh bantu pelajar ni sebelum kita teruskan. Itu nak tanya contoh kita ada, tapi kita tak tahu nak urai dalam bahasa Melayu, boleh tak guna bahasa Inggeris? Okey lah, sebenarnya pemeriksa ni macam cikgu katakan tadi, ya, tugas pemeriksa adalah untuk mencari jawapan, bukan mencari kesalahan. Mungkin setengah pelajar ni, saya tahulah mungkin setengah pelajar yang duduk di Batu Gajah ke ataupun duduk di bandar-bandar ni, mereka dah biasa guna bahasa Inggeris. Jangan risau. Kami pun sebenarnya faham, ya, cikgu ni faham sebenarnya, ya. Walaupun cikgu kampung. Walaupun cikgu kampung pun boleh lah juga. Kami pun boleh speaking London. Jangan risau. Jadi yang penting bagi jawapan. Yeah, betul. Kecuali, okey, kecuali, saya kena minta maaflah kepada kaum Cina dan kaum India, jangan pula bagi dalam bahasa itu pula. Kalau bagi dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, rasanya pemeriksa boleh terima kot. Jangan bagilah bahasa Arab, jangan bagilah bahasa Cina, jangan bagilah bahasa Tamil. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris boleh timbangkan lagi. Tapi kita sangat tak galakkan pelajar guna selain daripada bahasa Melayu. Ini dalam kes dalam kes yang dia tak tahu nak tulis apa kata. Betul. Dia tahu nak tulis perkataan itu je. Daripada tak jawab, jadi tulis lah. Ada rezeki dapat, tak ada, tak ada lah. Macam tu je. Bukan kita benarkan tulis BI, ya. Bukan, ya, harap pelajar-pelajar semua faham. Okey. Dalam kita punya program ni mungkin ada anak murid kita daripada bangsa Cina atau India, ya. Mungkin dalam menjawab tadi tu, buat ayat tadi, ada beberapa word perkataan yang blur. Tak tahu nak guna bahasa Melayu ni apa, sebab mungkin penguasaan bahasa Melayu tak cantik. So di situ kalau anak-anak nak masuk word atau perkataan bahasa Inggeris tu, masukkan je lah. Sebab kadang-kadang ada pelajar dia mencari istilah, kan? Mencari istilah. Istilah tu tak jumpa. Contohnya perpindahan, migrasi, apa dia? Dia tahu immigration, dia tahu migration. Tapi perpindahan apa semua tak tahu. Bagi je. Immigration minta pasport pula. Ada pertanyaan juga yang mungkin berkaitan lah. Adam Akmal tanya, cikgu kalau tak dapat uraikan idea tapi guna bahasa pasar. Jadi kalau dah tak tahu nak tulis apa, boleh tulis je. Okay? Kalau pemeriksa, mungkinlah pemeriksa faham. Ada rezeki dapat makar, kan? Dalam kes-kes macam itulah. Betul, Cik Adam? Betul. Tapi seboleh-bolehnya cubalah guna bahasa yang terbaik. Betul. Okey, teruskan Cik Adam. Kita ada beberapa tajuk fokus lagi. Ada yang bertanya, ya. Apa tadi? Cikgu pernah lupa tadi perasaan tadi tentang kebat tadi. Tak apalah. Kalau ada masuk nanti, kalau cikgu Awi kita pergi cepat sikit. Nanti ada ruang kita jawab. Cuba menanyakan komen-komen yang kita bantu. Okey. Ini tajuk tumpuan seterusnya, iaitu tentang masyarakat Arab Jahiliyah. Okey. Biasanya dia akan tanya ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah. Dia akan tanya kebiasaannya, soalan yang akan tanya. Ataupun mengapa mereka digelar Arab Jahiliyah? Mengapa mereka dipanggil Jahiliyah? Jadi Jahiliyah ni sebenarnya bukannya bodoh, ya. Jadi jangan jawab dalam jawapan pelajar mereka ni orang Arab yang bodoh. Bodoh tidak sesuai digunakan sebagai jawapan. Ya. Cikgu ingatkan sekali lagi, ya. Sebabnya masyarakat Arab ketika itu dah mampu membina empangan, ya. Malahan kalau tengok teknologi binaan mereka pun dah hebat, ya. Jadi mereka bukannya bodoh. Jangan jawab dalam jawapan pelajar tu Arab Jahiliyah kerana mereka ni bodoh, bengong. Jangan, ya. Jadi sebenarnya Arab Jahiliyah ni sebab mereka ni tidak mengetahui ataupun tiada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan urusan kehidupan mereka, ya. Maknanya tiada bimbingan.
tiada panduan, tiada kitab, ya, tiada agama. Itu sebab mengapa mereka dianggap sebagai jahiliyah, ya, bukannya bodoh, ya, jahiliyah. Mana tidak mengetahui, ya. Okey. Jadi yang selalu ditanya kalau solat Arab jahiliyah ni tentang ciri-cirinya, iaitu pertama mengamalkan asabiyah, ataupun kalau tak tahu nak tulis asabiyah, perkauman ataupun kesukuan pun boleh terima. Jadi perkataan yang senang pelajar ingat. Bila sebut asabiyah tu, apa ni asabiyah kan? Perkauman ataupun berpuak-puak. Itu adalah ciri-ciri Arab jahiliyah. Boleh gunakan sama ada kesukuan, perkauman, berpuak-puak. Kemudian ciri seterusnya, mereka menyembah berhala yang menjadi amalan nenek moyang mereka, ya. Kemudian akhlak mereka rendah. Mereka gemar merompak, ya, mencuri ataupun kalau dah habis kerjaan mereka, kalau dalam orang APDM dia pun, kerjaan ayah, dia tulis apa? Kerjaan ayah merompak. Bangga lah. Bangga dalam borang. Borang dihantar pada PK atau guru kelas dia tahu, kerjaan ayah tu merompak. Itu kebanggaan masyarakat Arab je lah. Itu yang kita katakan mereka dia jahil, dan mereka suka bergaduh kerana terutamanya pergaduhan antara puak ataupun kaum atau suku tadi kan. Dan jahiliah kerana mereka meletakkan kaum wanita ni di kedudukan yang sangat rendah, ya. Dia macam-macam, kalau lahir saja seorang bayi tu, ya, perkara pertama yang dilihat oleh si bapa adalah dia akan tengok jantina anak dulu. Dia tak tengok muka anak tu, dia tengok jantina dulu. Kalau dia tengok dapati anak tu jantinanya perempuan, terus ya mukanya bertukar warna merah dia. Terus dia bunuh ataupun dia tak sukalah dengan anak tu. Dia timbusnya, dia korek pasir ke ataupun tanam ke anak tu. Itu contohnya, rendah je kedudukan wanita kan. Kemudian kesannya, okey. Ini selalu ditanya dalam solat kebat. Kesan kalau kita mengamalkan ataupun masyarakat memiliki ciri-ciri jahiliah. Jadi ini senang je. Kalau keluar soalan macam ni, pelajar perlu tengok kesan kalau kita bersikap berkelakuan yang tidak senonoh, tak sopan, ya. Apa kesannya? Apa kesan kepada negara? Apa kesan kepada diri? Apa kesan kepada masyarakat? Ya. Kemudian, mengapa perlu kita, bagaimana cara untuk kita mengelakkan amalan jahiliah? Ya, ini, kalaulah susah sangat ingat, cuba tengok, ingat balik rukun negara. Rukun negara kan? Dalam rukun negara apa dia? Yang penting adalah kepercayaan kepada Tuhan. Dapat satu markah. Selain itu, kita bekerjasama untuk menyelesaikan masalah. Gunakan sambung lagi penanda wacana. Masyarakat juga perlu berfikiran rasional. Dapat 3 markah kat situ. Okey. Faham ya? Baik. Next Cik Gawi. Okay. Kita dah cepat ni. Dah pukul 9.36 ni. Alright. Uraikan kesan sekiranya masyarakat Malaysia menurut Malaysia. Ini yang Cik katakan tadi. Dalam bahagian esei, dia ada kalau soalan itu meminta pandangan calon, biasanya soalan itu adalah soalan kebat. Bila soalan kebat, pelajar perlu ada 4 perkara ataupun 4 rukun dalam jawapan pelajar. Pertama adalah faktanya. Contohnya, kesannya atau itu faktanya perpaduan terjejas dan negara terkacir. Uraiannya apa dia? Berlaku banyak kejenayah dan perselisihan faham, ya. Contohnya apa? Merompak, membunuh, kejahatan antara kaum, dan kesimpulannya sesungguhnya tegasnya kita wajib saling menghormati. Macam Cikgu Adam katakan tadi, gunakan kata yang ringkas saja untuk menunjukkan inference atau kesimpulan. Sesungguhnya atau tegasnya, kesimpulannya, kita masyarakat Malaysia mesti saling menghormati antara satu sama lain. Dah dapat markah penuh 4 kat situ. Okey? Jadi ini antara contoh jawapan yang boleh pelajar berikan kalau ada soalan tentang kesan sekiranya masyarakat mengamalkan amalan jahiliah. Kedaulatan negara terancam, ya. Kedaulatan boleh menyebabkan musuh datang menyerang semula. Contohnya peristiwa pencerobohan tentera Sulu, ya, di Sabah kan. Itu semua kita meneruskan amalan jahiliah. Mengapa? Sebab kita
tidak memiliki semangat bekerjasama, perpaduan, ya, kita hanya mementingkan kaum. Bila musuh datang pun kita tak peduli je kan. Jadi kesimpulannya kita perlu bekerjasama menguatkan pertahanan negara. Okey, itu contoh persoalan kebat. Alright, kita bagi chance kepada cikgu, cikgu Jan tu. Ya, yeah, jadi saya tengok kalau kita panggil cikgu Jan dia cikgu Rosham no. Ah. Jadi pelajar untuk ni balik, jadi kita dah tadi kita bincang tentang tamadun Indus, Mesir Purba, Wan Ho, Kerajaan Maritim, Arab Jahiliah dan maknanya dah dalam 1, 2, 3, 4, 5. Tajuk fokus ni sama-sama lah doakan. Pagi ni bangun semayang hajat ke apa, doakan. Moga apa yang kita bincangkan ni keluar esok. Tapi kalau tak keluar, jangan pula awak salahkan. Apa cikgu? Malam tadi, satu benda pun tak keluar. Jangan salahkan cikgu, kan? Jadi ini kita kita target lah. Bila target ni boleh masuk dengan tak masuk. Baik, cikgu Jan, teruskan. Banyak soalan sebenarnya. Tapi pasal kita nak cepat sikit. Mungkin di akhir nanti kita akan pilih soalan yang ni untuk kita bantu pelajar-pelajar yang masih berada dalam live ni. Dah 1,000 lebih malam ni. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Awi. Harap suara saya boleh dengar dengan jelas. Okay, saya Cikgu Rizan daripada SMK Yukuan Batu Gajah. Tak apa, kita proceed saja pada kita punya agenda malam ni. Okey, so tajuk seterusnya Piagam Madinah. Piagam Madinah ni senang saja kamu ingat. Dia undang-undang bertulis yang pertama yang ditulis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, so piagam ni dia sama maksud dengan perlembagaan. Perlembagaan ialah undang-undang tertinggi. So dalam Piagam Madinah ni yang perlu kamu ingat seperti yang ditersenarai ni. Contohnya Piagam Madinah ni dia dibina sebelum pembentukan sebuah negara. Okay. So dan dia ambil semua aspek kehidupan, pentadbiran, kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat. Dan pada masa yang sama, Piagam ni dia adalah panduan untuk menjalankan pemerintahan. Kerana dalam tu dia ada tanggungjawab pemerintah, tanggungjawab rakyat, masyarakat perlu bersatu padu sebagai satu ummah. Okay? Dan rakyat bertanggungjawab untuk pertahankan negara. Okay? Dan akhir sekali menekankan persamaan taraf di kalangan rakyat. Seperti mana yang kamu tahu, di dalam agama Islam, semua manusia adalah sama. Dari segi tarafnya yang membezakan hanyalah cara kita menjalani kehidupan. So soalan Piagam Madinah ni dia juga boleh berkait dengan soalan orang kata tingkatan 5 bab 3 ciri-ciri negara dan bangsa. Kerana dekat situ pun ada diletakkan takrifan perlembagaan yang kamu perlu tahulah. So jawapan yang cikgu sedia ni sekurang-kurangnya orang kata boleh boleh support kamu punya idea esok. Kita nak kata ada ke tak ada soalan ni wallahualam. Yakin sajalah kurang-kurangnya pada kurang-kurangnya tahu. Bila tahu sekarang boleh goreng lah. Kurang-kurangnya kamu tahu konsep piagam ni. Okay. Okay, so bab 6 Kerajaan Bani Abbasiyah, paling utama dalam kerajaan ni adalah aktiviti keilmuan yang melibatkan aktiviti penterjemahan. Okay, so kamu ingat, kamu boleh tulis saja macam yang saya senaraikan ni. Okay, ada Baitul Hikmah, institusi keilmuan, penulisan pendidikan terjemahan, dijalankan secara sistematik, ada penyelaras, okay, meningkatkan ilmu pengetahuan dan yang paling penting, sumbangan utama dia berjaya memelihara warisan ilmu daripada lenyap. So ini untuk Bani Abbasiyah. Okay, seterusnya. Next slide, next slide. Pendidikan. Okay. So, ada yang tanya tadi, di ruangan komen tadi ada yang tanya pendidikan ni target ke tak? Jadi inilah jawapannya, salah satulah daripada daripada soalan yang mungkin keluarlah. Doa-doa kalau keluar. Okay, so kalau soalan pendidikan ni biasa dia suka pasal pendidikan formal dengan tidak formal. So pendidikan formal dengan tidak formal ni dalam bab tingkatan 4 kamu kena nyatakan seperti ni.
Kalau tidak formal, dia berlaku dalam keluarga tau. Ha, maksudnya berlaku di peringkat awal dia dilahirkan sampai dia besar. Ha? Kemudian mereka akan masukkan nilai-nilai moral melalui aktiviti mendengar, melihat dan memerhati. Okay, selain itu, kemahiran pertanian, pertukangan dan kerafangan juga diajar. Dan kita pernah dengar cerita binatang dan jenaka. Ha, sang kancil dengan buaya, ha, arnab dan kura-kura, itu semua adalah konsep pendidikan tidak formal. Ha, masyarakat Melayu pada ketika itu. Bagi pendidikan formal, institusi dia menekankan keagamaan, dijalankan di masjid, istana, rumah, madrasah, pondok. So, biasa soalan untuk pendidikan ni dia akan pergi kepada kepentingan pendidikan dengan meningkatkan sistem pendidikan. Ha? Kalau meningkatkan sistem pendidikan keluar, kamu tengok je lah apa yang kamu alami sekarang. Okay, ada penggunaan kelas dalam talian, ha? Ada sistem Google Classroom. Macam Cikgu Adam cakap, cari contoh yang ada di sekeliling kamu. Tengok dalam sekolah cukuplah. Tapi kalau sekolah kamu tak cukup, kata tak cukup prasarana, kamu cuba tengok sekolah kawan-kawan kamu. Okay? So, itu untuk pendidikan. Next. Saya straightforward lah, pasal saya rasa masa dah tak berapa ni. Tak, ni contoh soalan. Okay. Kalau kamu perasan, jawapan saya bagi kepada kamu ni, jawapan adalah atas pemikiran kamu. Saya tak berfikir jawapan tu atas fikiran saya. Ha? So, kenapa, apa kesan jika pendidikan diabaikan, kamu tengok di rumah kamu cukup lah. Anak-anak tiada ilmu, ada kes. Ha? Dan akhirnya merosakkan masa hadapan kamu sendiri. Ha, okay. So itu contoh soalan untuk pendidikan. Soalan kebat lah. Kalau kita pergi fakta lagi panjang ceritanya nanti. Okay, next. Terus je dah. Dah terus. Okay. Okay, bab 10, ha? Pemandaran. Ha? Pemandaran ni di bab dasar British, ya, dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara kita. So dekat sini kita ambil kira macam mana bandar terbentuk pada zaman tu, ha? Pada zaman British, okay. So kaya dengan semula jadi, ada biji timah, okay, pusat ekonomi penjajah. Sekurang-kurangnya kamu boleh ingat apa yang tercatat di sini, kira bagus lah. Kalau ikutkan sini 1, 2, ada 9 point. Dapat ingat 6 pun dah cukup. Ha? Cuba kamu pilih lah. Ha? Pilih yang mana kamu boleh senang ingat. Okay. Okay. So untuk okay, pembandaran ni saya rasa tak ada masalah sangat pasal kamu boleh lihat apa yang berada di kawasan kita duduk. Kecuali kalau kamu duduk kampung, mungkin kamu susah sikit lah nak tahu situasi di bandar tu. Okay. Tapi Cikgu, so, penduduk orang Batu Gajah, orang Terodoh dia advantage sikit. Sebab bandar ada daripada apa nama aktiviti pelabuhan. Tanjung Tualang bersama. Kelang, Seremban. Orang hidup di Taipei, cikgu tengok kat sini ada dari Taipei, orang dari Kuala Lumpur kan, dari Seremban. Cikgu tengok macam mana daripada kawasan Lombok itu terbinanya bandar kan. Itu kita terangkan sikit, tengok perhati kat Terono tu ada banyak lagi bangunan pembinaan lama kan. Itu semua adalah binaan terhasil daripada aktiviti ekonomi gitu kan, aktiviti perlombongan kan. Malahan nama Terono ni ada dekat Australia, pada nama Terono. Toronto. Nama bandar pekan di Australia tu ambil sebenarnya nama Terono. Okay, back teruskan boleh cikgu. Okay, pelajar, kalau maknanya bab 10 ni bab yang kita target, bab yang terakhir bagi tingkatan 4. Betul tak Cikgu Jan? Betul. Okey, jadi Cikgu ingat balik mungkin ada yang baru masuk apa sebagainya. Tadi perbincangan kita merujuk pada Tamadu Indus, Mesir Purba, Wan Ho, Kerajaan Maritim, Arab Jahiliyah, Piagam Madinah, Bani Abbasiyah, pendidikan dan perbandaran. InsyaAllah masuk semua esok. Doa lah banyak-banyak. Baik. Jadi kita masuk kepada tajuk fokus tingkatan 5 ni. Saya bagi pada Cikgu Adam semula. Pasal Cikgu Adam ni dia
dia tak boleh rehat lama. Kalau dia rehat lama, dia tidur. Nah, ini tak clear. Okay. Kalau rehat lama. Ini contohlah. Kita terus pada kepada ni lah. Okay, tingkatan lima. Pak, tadi di komen ramai juga pelajar yang tanya tingkatan lima ni apa tajuk tumpuan yang kita boleh bantu mereka dalam bab tingkatan lima ni. Yang lagi pun pelajar tahun ni, yelah diorang belajar di sekolah tu kurang daripada banyak belajar di rumah kan. Mungkin Cikgu Adam boleh bantu? Okay, tajuk tingkatan lima ni, bab satu ni tajuk favorite dia lah. Yeah. Memang soalan ni berkaitan dengan imperialisme ataupun dalam bahasa yang mudahnya penjajahan lah. Yeah. Kalau keluar, saya rasa wajib jawab soalan ni. Yes. Kalau keluar, untuk AC, kita suggest lah ini jawab lah. Sebab ini mudah. Dia mudah-mudah score. Common. Dia benda yang biasa dengan kita. Kita dah belajar benda ni ataupun kalau pun tak belajar secara formal, kita dah tahu benda ni sejak kita kecil lagi. Yeah? Kenapa penjajah datang? Ni tajuk ni imperialisme. Ni sebenarnya imperialisme barat di Asia Tenggara. Yeah? Ini bab satu ke bab dua di Tanah Melayu. Jadi kenapa Asia Tenggara tu maknanya jangan pergi jauh. Macam saya cakap tadi lah. Pergi negara kita lah. Sebab negara kita pun adalah satu daripada negara Asia Tenggara. Right? So imperialisme, penjajahan kuasa asing terhadap Asia Tenggara ni maknanya kenapa orang barat datang menjajah Asia Tenggara termasuk negara kita. Kan? Jadi dalam SPM satu, kalau essay, kalau tajuk ini mungkin dia biasanya dia boleh naik soalan essay lah, kita nampak ya. Essay kadang-kadang struktur pun naik juga. Right? Dalam sejarah ni dia ada soalan konsep. Soalan konsep tu apa dia? Soalan yang minta kita beri definisi. Definisi. Contohnya di sini tajuk ini imperialisme tu sendiri lah. Apa dia imperialisme? Imperialisme ni bahasa buku dia kan. Bahasa buku dia, bahasa orang kata yang biasa digunakan dalam penulisan. Tapi dalam bahasa mudah kita ialah dasar penjajahan. Yeah? Ataupun dalam bahasa bukunya kita dasar sebuah negara meluaskan pengaruh. Jajah negara lain. Untuk apa? Untuk kepentingan tentu. Di sini kita masukkan kepentingan tentu. Apa kepentingan tentu? Mungkin ekonomi, mungkin politik, mungkin sosial. Jadi jangan pening-pening, kita bagi saja kepentingan tentu ya. Dasar sebuah negara meluaskan pengaruh dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tentu bagi negara itulah. Right? Okey, dan soalan favorite juga kalau tentang imperialisme di negara ini, dia tanya kenapa negara barat ataupun kuasa barat, dia biasa guna kuasa barat. Kenapa kuasa barat suka ataupun datang menjajah negara-negara Asia Tenggara? Ya, termasuk negara kita. Right? So kita ambil balik macam saya kata tadi, kita tengoklah persekitaran kita. Ya. Kita tengoklah lokasi kita. Ha, ni anak-anak kena tengoklah juga peta, peta Asia Tenggara macam mana. Alright? Ha, jadi Asia Tenggara ni termasuk negara kita merupakan kawasan yang strategik. Sebut saja strategik, dia mesti dikaitkan dengan perdagangan. Okey, kedudukan yang strategik, dia ni Asia Tenggara ni, tuan-tuan, negara kita ni seperti laluan perdagangan. Dulu-dulu orang apa dalam perdagangan antarabangsa dulu dari Eropah ke Asia, mereka akan lalu ikut Asia Tenggara. Okey, dari India ke China, mereka akan lalu ikut Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara ini boleh dijadikan macam R&R lah kan, tempat pusat rawat dan rehat tu, tapi bukanlah macam highway kita tu, tapi konsepnya begitulah. Ya, kapal dagang akan singgah dekat pelabuhan yang ada di sepanjang Asia Tenggara ni untuk dapatkan bekalan makanan, untuk baiki kapal dan sebagainya. Ya, jadi dengan kedudukan yang strategik tu menarik minat orang Eropah untuk datang menguasainya. Ya. Lagi satu yang dekat dengan kita tadi, kita dah cerita pasal bahan mentah kekayaan negara kita. Ya? Seremban, Kuala Lumpur, Terengganu, Batu Gajah, Ipoh, Taiping, ya? Kelang. Apa kaya? Bahan mentah. Apa bahan mentahnya? Biji timah. Right? Biji timah. Ya? Ha, Asia Tenggara kaya dengan biji timah. Kaya dengan bahan mentah. Ya? Tanah kita tanah yang subur. Okay? Untuk aktiviti pertanian. Jadi semua benda ini termasuk juga hasil hutan dia dulu, ya, dari dulu lagi ya, dan saya kena ingat Asia Tenggara ini termasuk negara kita kaya dengan hasil hutan yang berkualiti tinggi yang dapat permintaan di pasaran antarabangsa. Apa dia? Okay. Kaya memintanya?
Hasutannya contohnya kayu gaharunya, kayu cendananya, sarang burungnya. Jadi semua itu ada nilai komersial dia. So kerana itulah orang barat datang nak ambil kekayaan tu bawa balik negara mereka. Ya. Yeah. Okay, jadi yes. Belum rasa pelajar dapat gambaran dah tentang tajuk ni, yeah, kalau masuk macam mana kan? Sebelum kita pergi next slide, ada satu soalan ni yang mungkin Cikgu Adam boleh bantu pelajar ni, okay, untuk untuk jawab esok. Okey. Fatin Hamizah tanya ya, kalau dia minta perbezaan tak boleh buat dalam bentuk jadual. Okey Fatin dan anak-anak SPM, tolong jangan buat dalam bentuk jadual. Macam saya cakap awal-awal tadi, bentuk jadual tak boleh, bentuk graf tak boleh, bentuk rajah tak boleh. Kita buat saja perbandingan. Okey, bila dia minta perbandingan, kita buat saja bagikan contohlah kan. Apa soalan yang sesuai eh? Apa Cikgu Wee, ada idea tak soalan? Tu. Boleh saya bagi contoh? Ini apa perbandingan? Soalan perbezaan, perbandingan. Ha, perbezaan. Mungkin agraria dengan maritim? Okay, yes, good. Okay, soalan agraria dan maritim. Contoh, ya, bila jangan ramai calon, memang kita nampak bila okay ya untuk pengetahuan anak-anak, kalau you buat, you all buat dalam bentuk jadual itu, okay. Kadang-kadang lembaga kalau tiba time straight dia, time orang kata apa, time bengong dia kan, pasal mudahnya, memang dia pangkah terus habis. Wah, depan kata tolak terus semua. Sebab itu bukan essay. Kertas dua ni kertas essay. So essay kena jawab dalam bentuk essay. Kita buat perbandingan macam ni. Okey, contohnya tadi perbandingan antara kerajaan agraria dan maritim. Bagi tahu sajalah aktiviti ataupun aktiviti penduduk. Bagi masyarakat agraria, aktiviti utamanya ialah pertanian ataupun bercucuk tanam. Manakala kita gunakan tunjukkan perbandingan manakala. Manakala bagi kerajaan maritim pula ialah aktiviti kelautan. Aktiviti kelautan seperti pelayaran, seperti perdagangan, okey? Titik. Selain itu, apa lagi? Contohnya kita katakan lokasinya. Lokasi kerajaan agraria di kawasan pedalaman ataupun di kawasan hutan ke kawasan yang itu, manakala kerajaan maritim pula adalah di kawasan tepi pantai ataupun tepi laut. Tolong jangan jawab dalam bentuk jadual. Yes, betul jawapan awak lengkap, komplit, fakta semua cukup, tapi you persembahkan dalam bentuk jadual paling malang. Yeah. Paling banyak you dapat separuh saja. Kalau makannya 8 dapat 4, jarang dapat. Yeah. Kadang-kadang tak dapat terus. Yeah. Okay. Kita jadi ingat tu pemeriksa tu dia ada dia terikut dengan apa, dengan arahan daripada lembaga perusahaan. Kalau lembaga kata perusahaan kata tak boleh terima, tak boleh terima lah walaupun betul. Jadi jangan kita buat jalan selamat. Jalan selamat kita bagi dalam bentuk ayat semua. Alright, okay, harap jelas. Okey, Cik Adam teruskan dengan contoh mungkin soalan kebat ni yang akan ditanya esok. Buat sedikit perbincangan untuk bantu pelajar kita. Alright, pernyataan berikut berkaitan dengan imperialisme pada masa kini. Okey. Contoh soalan macam ni, dia ada bagi apa, ya, macam mana boleh bantu pelajar. Ya, okey. Soalan begini, sekarang ini apa, imperialisme secara fizikal, penjajahan negara-negara dah tak ada dah. Boleh dikatakan dah tak berlaku lah. Tetapi dia banyak lagi berlaku penjajahan dalam bentuk yang lain. Bentuk yang tersirat. Okay. Jadi yang tak nampak, yang tak nyata. Alright, contohnya pernyataan berikut berkaitan dengan imperialisme pada masa kini. Jelaskan pernyataan tu. Okay, dia kata tu apa? Imperialisme pada masa kini lebih kepada ekonomi ke apa ke. Yes, maknanya kita terangkan lah. Kalau ekonomi tu apa penjajahan ekonomi? Maknanya ekonomi tu bukan lagi dikuasai oleh orang tempatan. Dikuasai ataupun ditentukan oleh orang lain. Contohnya dengan saham kita semakin banyak dipegang oleh orang luar, ya. Aktiviti ekonomi company-company besar dimiliki oleh syarikat luar. Dalam contoh tu kadar tukaran mata wang semakin rendah, maknanya dikuasai oleh orang luar. Kalau anak-anak ingat ya, satu isu tahun 98 dulu, George Soros. Okey, dia kuasa ekonomi Asia Tenggara. Okey, spekulasi mata wang. Begitu juga dengan
ditentukan oleh negara kuasa. Okey, macam hari ni kita tengok untuk ekonomi ni memang Amerika dan sekutu dia memang dia conquer ekonomi dunia. Dia kuasa ekonomi dunia. Dia termasuk negara kita. Cuba kita bayangkan anak-anak kan. Kita punya kelapa sawit, betul? Kan? Ha, orang-orang belah-belah Johor, belah Perak, belah Kedah, banyak kelapa padi apa semua kelapa sawit kan. Kita ada getah, kita ada kelapa sawit. Tapi kita punya barang. Tapi harga getah, harga sawit di pasaran dunia siapa tentukan? Kita ke? Anu, bukan kita. Ya? Yeah? Kita punya barang, orang lain tentukan harga. So maknanya ekonomi mereka tentukan. Ya? Yeah? Negara-negara kaya yang tentukan. So maknanya mereka menguasai di situ. Ya? Yeah? Kemudian ini menyebabkan apa? Nilai mata wang jadi tak stabil, okey? Boleh menyebabkan negara mengalami masalah ekonomi yang teguk, masalah pengangguran yang ketara, ya? Yeah? Sosial. Hari ini jelas nampak. Okay, anak-anak mungkin nampak. Okay. Hari ini generasi muda hari ini khususnya yang hanyut, okay, yang leka, banyak dijajah sekarang ni. Bukan dijajah dari segi fizikal, tapi dijajah dari segi mindanya, sosialnya. Alright? Apa dia? Okay. Lebih utamakan budaya rock, budaya punk, budaya K-pop, apa semua. Itu penjajahan lah. Dia penjajahan minda, penjajahan sosial. Yeah. Soalan macam ni Cik Wadam, pelajar ambil daripada pernyataan di atas tu, huraikan mana-mana kata kunci di atas tu untuk sebagai jawapan, betul? Oh yes, betul. Ambil balik dekat situ, huraikan. Ambil yang dekat-dekat kita, betul, macam saya cakap tadi lah, ambil yang dekat-dekat dengan kita. Kita tengok kawan kita pergi sekolah pakai belah rambut pang apa semua, itu penjajahan tu. Tak respect lagi dengan apa muzik tradisi, okey, Mak Yong apa semua dah tak minat dah, lebih suka K-pop lah, itu penjajahan lah tu. Jadi bagilah TikTok yang TikTok macam mana? TikTok. Penjajahan. TikTok kan. Yang gelek-gelek semua tu penjajahannya. yang menolak apa budaya tempatan tetapi menerima budaya luar yang tak baik. Kalau menerima budaya luar yang baik. Kita nak bagi contoh yang negatif yang begitu. Alright, Cik Kawin. Betul lah Cik Kawin. Kalau nak bincangkan tajuk imperialisme tu panjang. Dua waktu pun boleh tercukup. Jadi teruskan Cik Wadam dengan topik target kita pada untuk esok hari ni. Untuk bab dua. Tapi tajuk untuk bab dua ni agak susah sikit lah. Ya, yeah, betul. Ya, aku ni kalau soalan ini keluar untuk AC, saya nak siapkan jangan jawab lah. Berada lagi Tapi kalau tak ada pilihan, tak apa. Cuba je. Yeah? Belasah jadi, je. Jadi, tak payahlah sembang detail sangat bab ni. Cuma sekadar pelajar boleh tahu. Tajuk ni memang susah sikit untuk anak-anak. Tajuk tentang kesatuan Melayu muda. Perjuangan Melayu. Senang je. Kita ambil yang senang-senang yang budak pelajar boleh skor esok ni. Pelajar tu bila masuk dewan exam, dia terkenang-kenang, teringat-ingat Cikgu Adam bercakap semalam dalam YouTube. Lepas itu, ini Cikgu Adam cakap semalam ni dia boleh tulis dalam dewan exam esok. Amin. Harap macam tu lah. Ya tu lah. Okay. Ini tajuk wajib jawab, betul? Okay. Nasionalisme. Alright. Nasionalisme, ini sama. Kalau keluar. Ini sama macam tajuk bab satu tadi. Orang favorite. Dia nasionalisme dengan imperialisme tak lari jauh. Dia berkaitan, dia lanjutan. Dengan bila adanya imperialisme, maknanya bila orang dah jajah, orang tempatan tak puas hati, betul? Orang tempatan tak puas hati, orang tempatan mulalah nak lawan penjajah. So itulah nasionalisme. Yeah? Nasionalisme ialah penentangan pemimpin tempatan terhadap kuasa asing. Jadi berbalik kepada macam saya cakap tadi untuk bab satu dari imperialisme, tajuk nasionalisme juga biasanya ada seorang konsep tadi. Seorang konsep sayang apa? Kepada negara. Paling senang ingat. Nasionalisme. Dia akan tanya, jelaskan maksud nasionalisme. Jadi apa dia? Yeah? Nasionalisme ni berkaitan dengan semangat kebangsaan, semangat sayang negara, cinta negara, nak tengok negara maju. Konsep dia itu. Yeah? Jadi tujuannya apa? Tujuan mereka nak menentang dasar penaklukan British ataupun dasar penjajahan lah. Yeah. Tujuannya itu supaya kita boleh bebas daripada penjajahan. Alright. So benda yang berulang. Bab 2 ini dia ulangan daripada bab 1 sebenarnya. Yeah.
Kalau tadi kena faktor kedatangan British tadi ataupun Barat tadi untuk ambil kekayaan, samalah ini. Soalan akan tanya kenapa British datang, kenapa berlaku tu. So sebab kita nak bebas daripada eksploitasi terhadap ekonomi tempatan. Sebab sebelum ini, semasa penjajahan, semasa dijajah British, negara kita ekonominya dieksploitasi. Apa eksploitasi? Dikuasai, right? Dikuasai ataupun dimonopoli oleh orang luar. Jadi kita nak lawan balik, nak kuasai balik ekonomi kita. Jadi itu dia. Kemudian kenapa lagi? Kenapa timbulnya semangat nasionalisme lagi? Sebab penduduk susah. Zaman penjajah penduduk susah. Tak kira lah sama ada penjajahan zaman British ke, zaman Jepun ke, penduduk hidup susah. Hidup dalam keadaan tekanan, hidup dalam ketakutan. Jadi kesulitan hidup penduduk itu menyebab timbulnya rasa nak lawan penjajah. Okay. Sebab, yes. Soalan nasionalisme ni pada pandangan saya lah. Kalau keluar, mungkin kalau soalan fakta tu pelajar yang tak menguasai tentang penentangan dan sebagainya akan ada masalah. Tapi di soalan kebat, kemungkinan besar pelajar boleh dapat makan lebih. Contoh dia tanya bagaimana nak tunjukkan semangat nasional. Untuk pelajar yang agak lemah mungkin, untuk soalan esei, soalan esei nasionalisme ni kalau nampak di bahagian fakta dia tak boleh jawab, dia jawab dia untuk esei. Sekurang-kurangnya dia mungkin kena. Jangan tak betul, jawab. Betul sangat tu. Betul. Dia begitu. Okay. Soalan kebat dia tentang bagaimana nak tunjukkan rasa sayang kita pada negara. Okay? So, bagilah. Bagilah apa-apa yang you rasa yang you boleh bagi pada negara. Sumbangan awak pada negara. Yang baik-baiklah, yang positif. So, itulah. Di skrin ni antara soalan contoh yang mungkin ditanya untuk soalan nasionalisme lah. Jadi, kalau tengok pun, jawapan pun secara umum dia menghasilkan video mewakili sekolah dan sebagainya. Betul tak? Betul. Yang ini pun perjuangan memimpin tempatan dapat menaikkan semangat kebangsaan generasi muda pada hari ini. Jelaskan pernyataan tersebut. Jawapan yang boleh pelajar bagi semuanya, jawapan yang boleh difikir logik akal. Betul? Ya, betul. Okay, jadi tempatan dapat menaikkan semangat kebangsaan. Ya, betul. Yes. Okey. Cuma ini dalam poin, jangan esok awak jawab dalam poin. Ini nak bagi mudah nampak. Ini kita nak bincang saja. Alright. Yeah, okey. Jadi kita terus dengan Cikgu Azhar daripada tadi duk mencitu. Cikgu Adam duk menggoreng-goreng, dia tak tahu sekarang pukul 10 dah. Ada pelajar kata cikgu dah nak tidur. Okey Cikgu Azhar, silakan. Okey, satu lagi topik tumpuan kita harap-harap keluar esok ialah tajuk tentang pembinaan negara dan bangsa. Bab 3 tingkat 5 yang selalu ditanya, orang selalu kaitkan topik ini dengan perkataan real politik. Perkataan real politik ini selalu ditanya juga dalam kertas 1. Jadi okey. Jadi yang biasa ditanya dalam soalan berkaitan dengan negara bangsa ini adalah ciri-ciri negara bangsa, ciri-ciri bangsa dan negara Jadi ataupun bagaimana proses pembentukan negara bangsa di Eropah. Bagaimana pemimpin-pemimpin ataupun negara-negara Eropah menjadi melahirkan negara-negara bangsa di Eropah. Jadi kata kunci kat sini yang para pelajar boleh gunakan adalah perkataan real politik. Real politik ialah melakukan apa sahaja asalkan matlamat tercapai. Ini yang berlaku di Eropah mereka akan melakukan tipu helah, kekerasan dengan penggunaan senjata, dengan peperangan, dengan pemalsuan dokumen. Itu adalah pendekatan real politik. Melakukan apa sahaja asalkan dapat atau berjaya membentuk mencapai apa yang mereka impikan. Dan kadang-kadang ada salah faham tau. Pelajar dia ingat real politik tu politik yang baik. Real? Real politik kan? It's real. Real politik ni yang amalan. Cara ataupun pendekatan politik yang dibuat oleh pemimpin di Eropah
satu masa dulu macam mana mereka nak membentuk negara Eropah. Jadi apa cara mereka nak buat, mereka akan buat apa saja asalkan matlamat mereka tercapai. Itu real politik ya. Jadi jangan salah faham ya, real politik ni perkara yang baik ya. Okey. Jadi kadang-kadang anda selalu kadang-kadang dia akan tanya perbandingan apa yang Nabi buat. Macam tadi ada tajuk tumpuan Piagam Madinah yang dibentangkan oleh Cikgu Jian tadi kan. Okey. Dia ada kaitan tau antara Piagam Madinah ataupun pembentukan negara Madinah dengan pembentukan negara Eropah. Ini yang kadang-kadang dia minta calon menyatakan perbandingan ataupun perbezaan ya antara pembentukan negara Eropah dengan pembentukan negara Islam Madinah eh. Jadi perbezaannya kerana di Eropah mereka menggunakan sistem real politik, manakala dalam negara Madinah Nabi buat perlembagaan terlebih dahulu, piagam terlebih dahulu, baru buat perlembagaan. Kat sana mereka buat kekerasan dulu, baru bentuk negara. Ini perbandingan yang boleh pelajar buat. Okey. Apa nama perkataan-perkataan yang perlu pelajar fahami adalah perkataan kerajaan, apa dia kerajaan, apa dia negara, apa dia bangsa dan apa dia perlembagaan. Ini adalah konsep-konsep dalam bab 3 yang pelajar perlu kuasai. Okey. Manakala yang selalu juga ditanya adalah tentang wilayah pengaruh, iaitu kawasan yang dia parkir oleh seorang raja ya, perakui seorang raja. Ini ada tajuk dalam KMM apa Sultanah Melayu Melaka ya. Kemudian lambang identiti sebuah negara berdaulat, apa dia ciri-ciri negara berdaulat dalam Sultanah Melayu Melaka ya. Manakala kedaulatan iaitu kuasa tertinggi terhadap rakyat, ini juga adalah ciri-ciri dalam Kesultanan Melayu Melaka. Dia nak perbandingan. Maknanya kalau keluar soalan ini kadang-kadang dibanding tiga lokasi. Satu di Eropah, satu di Madinah, satu lagi adalah di Kesultanan Melayu Melaka. Apa dia cirinya, apa dia persamaannya, apa dia perbezaannya. Jadi pelajar-pelajar kena peka apa persamaan dan apa perbezaan antara negara bangsa di Eropah, negara bangsa di Madinah dengan negara bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Tajuk seterusnya. Okey, tak sampai hati rasanya kalau tak jawab. Pelajar ni mungkin dia tak tahu esok macam mana. Macam mana Cikgu Azhar? Cuba bantu pelajar ni. Masih lagi. Sikit je bagi. Mungkin dia terlepas pandang. Mengerikan pelajar ya. Sebenarnya pelajar kena faham ya, dalam skema soalan KEPAT dia tidak ada skema yang selaras standard. Maknanya kerajaannya dalam soalan KEPAT ini apa dia pemakahannya berbentuk apa nama M ya, ataupun mana-mana yang munasabah. Maknanya apa saja jawapan yang dianggap munasabah dengan penyataan soalan, biasanya pemeriksa akan terima jawapan pelajar. Okey. Jadi soalan KEPAT ni dia banyakannya dia minta pandangan calon ya. Jadi cuba kaitkan dengan penyataan soalan. Bagi poin yang ringkas yang simple pun cukuplah. Ya. Jadi jangan takut sangat dengan soalan KEPAT. Sebenarnya soalan KEPAT ni dia lebih menguntungkan pelajar sebenarnya tahu, sebab pelajar diberi kelonggaran untuk menyatakan apa saja jawapan asalkan jawapan itu bersesuaian dengan penyataan soalan. Jadi kalau pelajar lemah sekalipun, minta maaf cikgu tak suka, cikgu tak apa gemar gunakan kata lemah ya. Saya yakin calon-calon kita ni semuanya calon-calon yang baik ya. Jadi cuba kaitkan pernyataan soalan itu dengan persekitaran pelajar, dengan apa nama baharan sangan soalan. Cuba berikan jawapan yang ringkas pun asalkan jawapan itu ada. Yang penting ada jawapan. Apa sajalah maksud apa saja. Tadi baru tengok berita, tiba-tiba esok keluar tentang tajuk dia tiba ada kaitan. Jadi pelajar mungkin boleh tulis dia. Dan mungkin untuk holistik Cikgu Azhar, mungkin soalan jawapan yang pelajar kaitkan dengan isu semasa, dengan bagi contohnya dengan apa vaksin apa semua ni, mungkin untuk holistik
listik, kalau penanda awal listik lah, pelajar yang situ akan dapat markah penuh. Betul tak? Betul. Sebab bukan jawapan buku teks. Pelajar tak tahu apa benda yang holistik. Sebenarnya sama je sebenarnya. Jadi aku tak mau sentuh lah holistik ke analytical ke. Yang penting, cikgu dah kata dah ya, biasanya dalam bahagian B soalan esei, pecahan C ya, pecahan C soalan sama dengan soalan kebat atau KBKK, perkara penting yang ada cuba ya, jangan cuba pelajar masukkan jawapan empat aspek tu, pantah, huraian, contoh, inference yang ringkas yang cikgu Adam dah beritahu tadi, kepenegasan ya. Jadi sebab soalan kebat ni cikgu tegaskan sekali lagi, dia punya pemarkahannya adalah mana-mana jawapan yang munasabah. Jadi cubalah bagi jawapan yang munasabah dengan pernyataan soalan yang ada kaitan dengan pernyataan soalan. InsyaAllah ya, rasanya pemeriksa akan bagi markah ya, asalkan jawapan itu sesuai dengan pernyataan soalan. Itu pertama. Yang kedua, kalau soalan itu yang baiklah ya, kalau yang baik dalam jawapan pelajar, cuba bagikan sikit kaitan dengan peristiwa sejarah. Ha, itu cantik. Kalau boleh masukkan sikit kat mana nak ambil peristiwa sejarah, tengok balik soalan 1 dan 2 tu. Fakta-fakta pada soalan pada pecahan A dan B tu. Ambilkan sikit, ulangkan balik fakta dalam A dan B tu kepada jawapan pada soalan pecahan C, soalan kebat tu. Ha, itu maknanya ada kaitkan dengan pernyataan sejarah. Ha, itu cantik jawapan pelajar. Jadi cuba sebelum-belum cuba kaitkan antara jawapan soalan A, B dengan soalan C. Itu penting ya. Harap pelajar jelas lah. Kita boleh pergi topik seterusnya. Cuma saya tolong jawab. Cikgu, kalau jawab soalan lebih daripada 3 dalam bagian B kertas 2 boleh ke? Boleh. Anak-anak jawab. Nak jawab lebih cukup masa, katakanlah awak jawab soalan kebat, dia semua fakta tak apa tahu, boleh jawab lebih. Kerana mungkin pemeriksa akan pilih markah yang tertinggi. Markah yang tertinggi yang awak buat tu untuk dikira sebagai markah keseluruhan. Okey, cikgu Azhar, teruskan. Yang penting cakap ni sampai pukul 12 pun tak apa cikgu. Macam mana cikgu Adam, cikgu Azhar? Ada tak sampai pukul 12 pun tak apa? Ada dia ni yang buah hantu ni, memang dia lama stay up tak tahu kan. Okey, teruskan cikgu Azhar. Okey, satu lagi tanya tumpuan KTM 57. Dia ada dua tau, 48 dengan 57. Jadi kita bagi tumpuan kepada Persekutuan Tanah Melayu tahun 57. KTM 57 ya. Betul ya, PTM ni persekutuan atau perlembagaan? Ini perlembagaan? Persekutuan Tanah Melayu ya? PTM 57. Bang, tak ada kena mendengar lain tau. Lemah ni kamera. Senjaya red ni. Oh, Jen. Okay. Baik. PTL 57. Ya. Yeah. Pembentukan sebuah kerajaan persekutuan. Ya. Yeah. Persekutuan Tanah Melayu 57. Persekutuan. Iaitu. Ini tajuk yang susah sikit lah ya. Bagi pelajar ya. Betul lah. Rasanya pelajar sekadar tahu je. Okay lah. Kalau keluar PTL 57 ni. Sebenarnya ada poin-poin yang senang untuk pelajar ingat. Yang pertama, cuba kaitkan dengan raja perbagaan, kedudukan istimewa bahasa orang Melayu, Islam, bahasa Melayu, tanah simpanan. Dapat ingat 5 poin dalam PTM 57 ni, dah rasa cukup cantik jawapan pelajar. Cikgu ulang balik. Mana-mana pilihan poin kat sini, cuba ingatkan 5. Mana yang paling senang nak ingat? Kedudukan istimewa orang Melayu boleh ingat. Islam agama rasmi senang ingat. Bahasa Melayu bahasa rasmi. Tanah simpanan Melayu boleh diingat. Agihan kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri boleh diingat. Jadi poin-poin ni cuba ingat untuk kalau keluar soalan PTL 57. Okay? Cikgu Azhar. Cikgu Azhar sikit Cikgu Azhar. Untuk PTM 1957 ini, dia ni sama macam kita hari ni lah. Yeah. Sama kita Malaysia hari ni. Ya. Yeah? Yeah, bahasa Melayu, bahasa bangsa, bahasa rasmi, bahasa orang Melayu, negeri sebuah persekutuan. Kita sekarang kerajaan persekutuan lah ya. Yang Kuala Lumpur tu kan. Putrajaya tu persekutuan lah. Kemudian ada kuasa kerajaan negeri, kerajaan negeri Perak, kerajaan negeri Selangor. Jadi
yang PTM 97 ni dia mudah sebab dia apa yang kita berlaku, apa yang berlaku pada hari ini. Jadi apa yang ada pada hari ini adalah lanjutan daripada PTM 1957 diteruskan. So masih apa ada yang ada ini, anak boleh ambil sebagai panduan untuk rujukan. Okey, teruskan. Maknanya pelajar boleh tengok apa yang ada sampai sekarang. Kita ada kerajaan persekutuan, kita ada kerajaan negeri. Okey. Nah, bezanya apa dia? Kerajaan persekutuan ada Perdana Menteri, kerajaan negeri ada Menteri Besar, kan? Ada raja perbagaan, sekali semua orang mana perkara-perkara masih ada sampai sekarang. Maknanya apa yang ada sekarang itulah yang ada pada PTL 57. Okey, Cik Awi teruskan. Okey. Kita punya viewer pun dah semakin berkurang. Mungkin ada yang dah pergi tidur dan sebagainya. Jadi mungkin penat juga kita boleh cepat sikitlah kot terus kepada ni. Ataupun nak soalan, Cik Wasam. Dah tunjuk soalan ataupun terus kepada Wasam 2020. Okey, teruskan Cik Adam. Cik Adam. Okey. Cik Azizan. Bagi Cik Ujang. Siang Cik Ujang lama tak dia terkeluar tu. Alright, apa saya backup dulu. Cik Adam, terus. Alright, wawasan 2020. Okey, ini satu wawasan 2020 ni satu rancangan jangka panjang yang dibentuk pada tahun 1990 oleh Perdana Menteri yang keempat dulu, Tun Dr. Mahathir. Alright. So, soalan ini biasanya dia akan tanya tentang kepentingan wawasan 2020. Ya. Yeah. Ada kemungkinan tak dia nak keluar pasal wawasan 2020 ni dah lepas lah. 2020. Itulah dia ada dalam konteks. Betul. Kemungkinan tu semua ada. Okey. Kita dia sebab wawasan 2020 ni satu rancangan jangka panjang, ya. Yeah. Cuma dinilai balik pada tahun 2020 yang lepas dia capai ke tidak matlamat dia. Okey. Dia ada 9 cabaran yang digariskan dulu. Okey, apa dia cabaran dia dan apa dia hasilnya hari ini kita boleh tengoklah. Okey. Jadi wawasan 2020 ni yang pentingnya anak-anak kena ingat dia merupakan satu plan. Satu rancangan jangka panjang. Apa kita nak bentuk negara kita pada tahun 2020? Ini dibentuk ataupun rancangan ini dirangka pada tahun 1990. Ya. Yeah. Dia ambil tempoh masa 30 tahun daripada tahun 90 sampai ke tahun 2020 ada 30 tahun. So, matlamat umumnya dia nak jadikan negara kita sebagai sebuah negara maju dengan acuan kita sendiri. Kita tak nak maju seperti Eropah. Ya. Yeah. Maju dari segi ekonomi tapi akhlak sosialnya teruk. Kita bukan itu. Kita nak jadikan negara kita sebagai sebuah negara yang maju dari sudut ekonominya tapi dalam masa sama sosialnya, kebajikannya juga maju ataupun dijaga. Jadi soalan favorite dia tentulah tentang kepentingan, ya. Yeah. So kepentingan ini di sini telah disenaraikan, ya. Yeah. Itu dia. Sama tadi. Ya, macam yang saya cakap tadi untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Hari ini negara kita dah jadi negara maju ke belum? Macam mana? Dah maju ke belum? Ada beberapa negeri dah capai taraf negara maju. Eh? Ada kereta terbang lagi. Kereta terbang tak ada. Udah sangkut Cikgu Adam. Okey, Cikgu Jan. Jan, Cikgu Jan. Sangkut juga. Sangkut juga. Okey, terus. Jadi wawasan 2020 ni mungkin antara tajuk yang pelajar boleh jadikan tumpuan lah kalau keluar esok. Saya rasa soalan ni pelajar boleh jawablah terutama sekali kalau keluar di bahagian esei. Mungkin antara pilihan yang pelajar boleh gunakan. Kita tengok seterusnya. Cuma untuk soalan-soalan ni untuk ini sejauh mana dasar sebut berjaya dicapai akta. Jadi soalan macam ni agak susah ya Cik Wazah. Agak susah mungkin untuk pelajar jawab kan. Bahasa kebangsaan. Tapi kalau apa nama tak ada pilihan sangat, cuba tengok pada pecahan C situ. Soalan tentang akta bahasa kebangsaan, dasar kebudayaan kebangsaan, sukan tu semua ini biasanya pemakahannya jawab atau mana-mana jawapan yang munasabah ya. Jadi cuba kaitkan ya, kalau bahasa apa pentingnya bahasa kan. Mengapa kita ada dasar kebudayaan kebangsaan kan, kata kunci itu ialah bahasa, budaya dan sukan. Tiga kata kunci itu. Jadi cuba kita tengok
apa penyataan soalan yang akan keluar esok, biasanya dia akan tanya tentang matlamatnya, kejayaannya, kepentingannya. Jadi cubalah apa pentingnya Akta Bahasa Kebangsaan, apa mustahaknya dasar kebudayaan kebangsaan kan. Mengapa perlu kita menganjurkan pelbagai acara sukan kan. Ini soalan-soalan begini, walaupun kita tak dapat nak mengaitkan dengan fakta sejarahnya, kalau boleh, kalau kita tak ada pilihan, katakanlah kalau keluar dalam soalan struktur, cuba tengok soalan pilihan, ya, soalan KBKK atau KBAT kat situ. Okey. Jadi ini akan ditanya juga, ya, cikgu. Cikgu ya, cikgu yang sebenarnya, ya, Akta Bahasa Kebangsaan, dasar kebudayaan kebangsaan, sukan itu semua. Satu lagi adalah dasar kependudukan, ya. Itu pun kita tengok juga sama, dasar kependudukan. Okey. Mengapa kita kerajaan mengubah dasar kependudukan. Okey, dah ada balik Cikgu Jan. Teruskan Cikgu Jan. Cikgu Jan. Okey, dasar luar. Cikgu Jan. Bro, dasar luar. Dasar luar Malaysia. Okey, dasar luar Malaysia ni memang ramai lah orang kata, okay. Sampai pelajar pun dia cakap dekat saya, cikgu dah tajuk ni masuk. Okey. So kalau masuk, kamu ingat sajalah, kenapa ada dasar luar ni. Dasar luar ni merujuk kepada hubungan antara negara kita dengan negara lain dekat dunia ni. So dia ada macam-macam soalan dia boleh create dekat kamu. So saya just bagi satu bentuk poin yang boleh dikaitkan dengan semua. So kenapa ada dasar luar? Faktor sejarah, hubungan perdagangan telah lama wujud. Semenjak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Okay. So kepentingan dia untuk meningkatkan ekonomi negara, menggalakkan kerjasama di kalangan negara, import dan ekspor produk, membangun dan majukan negara. Yang paling penting, mengelakkan berlakunya penjajahan kali kedua. Okay. So yang paling mudah kamu ingat, kamu ingat tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan kamu elaborate apa itu dasar pro-barat. Dasar pro-barat, berbaik-baik dengan jiran. Kenapa ada dasar berkecuali? Kita nak baik dengan semua negara. Dan tahap 3, kita mula bergerak ke arah kemajuan demi kepentingan ekonomi. Okay. So soalan dasar luar ni biasa A akan bagi fakta, dia akan minta kenapa ada faktor pengubahan dasar luar. Yang ni saya minta sangat-sangatlah, kalau keluar soalan macam ni, kamu jangan tinggal lah. Terangkan iktibar daripada perubahan masyarakat. Tak kisahlah, asalkan kamu jumpa perkataan iktibar ni, kamu buatlah jawapan macam saya tunjuk. Kalau perkataan iktibar ni kamu tulis saja semua nilai-nilai ni, nilai-nilai positif, dan kamu jadikan dia ayat mudah. Macam contoh saya bagi dekat kamu, rajin. Kita perlu rajin untuk mencari peluang yang ada. Untung nasib kamu akan dapat 2 markah. Nasib kurang dia akan dapat 1 markah. Okay. So iktibar ni kalau sempat malam ni kamu screenshot dan kamu tolong hafal. Saya yakin memang akan ada keluar perkataan iktibar pengajaran. Sama, kamu boleh guna apa yang saya sediakan pada malam ni. Berani, rajin, kerjasama, kreatif, cita-cita, meningkatkan ilmu, mengekal keamanan, meneroka bidang baru. Okay. So, harap semua orang dapat kopi lah apa yang kita bincangkan pada malam ni. Good luck untuk SPM kamu esok. Thank you. Okay, sedar tak sedar sebenarnya jam hampir menunjukkan 10:30. Jadi kita pada peringkat awal sebenarnya target habis pada pukul 10 kerana nak bagi ruang kepada pelajar untuk berehat, tidur dan sebagainya. Tapi terdrag pula kan, pasal Cikgu Adam memang macam tu kan Cikgu Azhar. Kalau bercakap, diorang memang tak boleh berhenti. Jadi itulah pelajar-pelajar kan, kita punya sembang santai malam ni. Harapan cikgu-cikgu awak bukan kami saja di sekolah, di di rumah mak ayah awak dan sebagainya, supaya esok sekurang-kurangnya, betul tak Cikgu Adam, pelajar dapat idea apa nak jawab. Betul. Jadi memang target kita, memanglah dia cakap yang
kenapa tak terangkan detail apa satu apa satu topik ataupun dan sebagainya. Pasal tak sempat dah pun malam ni berapa suntuk sangat. Jadi ini untuk pengisian kepada pelajar yang dia tak tahu nak baca apa malam ni. Sekurang-kurangnya pelajar tengok live ni walaupun di komen tu ada sampai nak mengorat lah apa sebagainya. Kan? Itu komen tu orang macam jodoh tu. Sekurang-kurangnya telinga dia mendengar kami cakap. Tak apalah nak buat macam mana kan? Sekurang-kurang telinga dia mendengar. Jodoh mereka panjang. Sama sekarang aku boleh buat. Jadi untuk kertas tiga ni hari Khamis, jadi cikgu rasa tak perlu nak sentuh ni. Dan untuk pelajar-pelajar negeri Perak, cikgu yakin awak ada dapat dalam bentuk PDF yang di mana ada benda-benda ni semua. Ada video apa semua dan sebagainya dalam tu. Kalau tak ada boleh minta dengan cikgu awak lah untuk kertas tiga nanti. Jadi macam mana cikgu Azhar, kita ambil ruang sikit ke cuba jawab berapa soalan pelajar di bahagian komen? Dalam 5 minit ke 10 minit? Okey, silakan. Okey, boleh. Boleh ya, boleh ya. Jadi boleh, pelajar ya. Pelajar yang nak tidur tu bolehlah pergi tidur kan. Tak apalah kan. Mana yang nak stay tu boleh stay. Boleh stay. Pasal awak tu yang penting esok nak mental dan fizikal kena ready. Kami ni esok tak ada masalah kan. Kami ni cuma berdebar-debar je awak nak ambil exam. Okey, kita cuba tengok soalan yang mungkin boleh kita bantu. Sekejap, tadi banyak agaknya dah. Okey, ada tanya ni. Cikgu, kertas tiga soalan kebat biasa nombor berapa? Macam mana cikgu Azhar? Otai kertas tiga. Sebenarnya soalan kebat ni soalan kebat ni ada pada soalan selepas soalan 4 atau 5. Cikgu Ramalin, ya, biasanya soalan 1 hingga 4 atau soalan yang diambil sumber daripada buku teks itu tak ada soalan kebat. Ya, awak ambil daripada buku teks, maknanya soalan yang sumber buku teks bukan soalan kebat. Selain daripada itu adalah ada ciri-ciri kebat, ya. Awak kena faham ya, kebat ni bukan soalan ya. Kebat ni bukan soalan ya. Kebat ni adalah kemahiran berfikir aras tinggi ya. Maknanya kebat ni adalah dia nak menguji awak calon tentang pemahaman ya, pemahaman calon tentang sesuatu pernyataan soalan ya. Jadi kebat ni kalau cikgu nak kata ada kat mana ya. Kalau kertas dua barangkali ada pada bahagian pencansi. Kalau kertas tiga kadang-kadang dia ada pada setiap soalan, pada soalan 5, 6, 7, 8, tengoklah berapa jumlah soalan esok. Jadi kita tak tahu. Yang penting awak kena faham bahawa kepat ni dia ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya kadang-kadang dia minta calon memberikan analisis, memberikan pandangan, memberikan pendapat. Itu adalah soalan kebat. Jadi maknanya kebat itu pelajar perlu tahu apa dia cirinya, apa gambaran soalan kebat itu. Dia tak ada, dia tak ada spesifik. Jelas ya? Jadi cikgu harap jangan pula awak ingat soalan kebat itu adalah satu soalan yang khusus. Soalan ini adalah, dia adalah penyataan kebat. Okey, kalau paper ni, satu pelajar awak ni cikgu rasa daripada tadi dia tanya soalan ni mungkin kita tak jawab. Okay. Jadi itu dia tanya kan, mungkin berulang kali dia tanya, tak apa. Cikgu akan cuba bantu awak. Kalau skor paper 1 paper 3 je, boleh ke cikgu paper 2 saya jawab kebat dia. Macam mana cikgu Adam? Okey, kalau sekadar untuk lulus boleh. Untuk lulus boleh. Tapi takkan nak lulus je kot. Kan? Seboleh-bolehnya bila awak dah skor paper 1 dan skor kertas 3, kertas 2 tu jawablah yang mana. Jawab mana fakta yang you boleh jawab, kemudian buat kebat. Yes. Ya. Yeah. Yang tak tahu tak apa, you tinggal je, tapi yang mana tahu janganlah terus tinggal.
baca dulu semua soalan, baca dulu semua soalan. Yang mana boleh jawab yang fakta tu you jawab saja, buat saja ayat. Okey, sebab macam saya cakap tadi, kalau you tak buat, confirm you tak dapat markah. Tapi bila you tulis, betul salah itu bukan cerita. Mana tahu untung nasib sabut timbul, you dapat markah, you betul. Jadi lah. Yang penting Cik Adam, jangan tinggal kosong. Jangan tak jawab. Kan. Fakta kosong. Fakta tu pelajar awak, untuk awak, kalau tak tahu sekali pun fakta tu, hantam je lah apa-apa jawapan yang boleh tinggal kosong. Apa yang ingat lah, apa yang ingat masa buat. Masuk kot rezeki kan. Jadi macam itulah, awak daripada sekolah mana tak tahu. Lagi jadi pun, harap jelas. Bila Wah jawab saja apa-apa pun boleh lah. Boleh kalau jangan takut salah, jangan takut salah. You jangan takut salah. Sama belajar tu Wah takut salah. Tu je. Ini ada satu soalan lagi ni. Cikgu Adam tolong jawab. Mungkin kadang-kadang pelajar mungkin tak tahu lah kan. Jadi, ini soalan saya tahun-tahun lepas. Cikgu, kita boleh bawa modul ke tidak? Tak ada masalah nak bawa modul. You nak bawa modul, you nak bawa buku teks, you nak bawa nota, you nak bawa surat khabar, bawalah banyak mana sekalipun. Yang penting letak kat meja awak, jangan ganggu calon lain. Ya, bawa banyak, bawalah. Tak ada masalah. Tak ada larangan setakat ini daripada lembaga perusahaan nak bawa apa pun. Ya. Ini tiap-tiap tahun pelajar kadang-kadang diwar-warkan, dapat maklumat yang kurang tepat, kata tak boleh bawa modul, tak boleh bawa ni, bawa lah. Memang kita satu untuk meniru, kita tiga untuk meniru. Jadi orang tiru lah sesungguhnya. Tak ada masalah. Macam modul ada, ya. Masalah. Okay, ni ada. Banyak modul ya, dari Perak ada, dari Selangor ada, dari Johor ada, bawa lah berapa banyak pun. Cuma nasihat saya, esok ada lagi untuk kita dua, lepas habis balik kita dua, baca dulu modul tu supaya nanti bila soalan tahu di awak soalan spesifik keluar, awak tahu dekat mana nak rujuk pada modul. Itu je. Jangan baca. Alright. Cikgu Wata, tolong jawab soalan pelajar ni. Rasa ni berulang kali juga dia tanya tadi. Ya. Yeah. Tinggi itu, kertas 138 tu. Tapi pengalaman kita, betul tak Cikgu Wata? Kalau kertas 100 dia skor, kertas 2 biasanya dia mesti boleh jawab. Dia akan skor. Maksud dia, kalau macam lover ni, dia boleh kursi kertas 1. Fakta dia dah cukup hebat dah untuk dia menjawab kertas 2. Betul tak? Betul. Sebab okay, kalau tengok markah 38 maknanya dia menguasai 19 surat yang sebenarnya. Jadi banyak yang dia boleh jawab lagi sebenarnya. Kalau dah 38 per 40 kertas 1 tu, bukan dapat 4 kertas 2 tu. Ini confirm lulus. Confirm lulus kalau tak nak lulus lah. Confirm B insyaAllah lah. B atas 9 tangan lah. Patutnya kalau sebenarnya calon ni untuk pengetahuan calon lah. Sebenarnya bagi calon cemerlang, kertas 1 lebih susah berbanding dengan kertas 2. Ya. Kertas 1 lagi susah banding kertas 2. Sebab ini kertas 2 bagi calon cemerlang, ada. Okay. Ini kalau ini berlaku, kertas 1 38 per 40, kertas 2 24%, ini ada something wrong somewhere. Dia macam pelik. Biasanya kertas 2 yang 80%, 90%, 100%, kertas 1 24, 25 itu biasa. 24, 25 per 5 per 40. Kertas 2 dia boleh sejak sampai 100 lebih pun ada. Kita boleh ucap tahniah lah. Jadi, kalau dia barangkali dia dah biasa. Jangan risaulah. Kalau boleh dapat kertas 1 tinggi tu, insyaAllah lah boleh dapat cemerlang ataupun sekurang-kurangnya. Boleh. Betul. Tak, ini tak sampai hati lah. Pelajar ni dia suruh upkan soalan dia. Kita upkan lah. Kita tiga ada beberapa soalan. Tadi Cikgu Azhar pun dah jawab kan. Mungkin jawab saya ringkas je lah. Dia tak ada yang tetap. Kadang-kadang 7 soalan, kadang-kadang 8 soalan. SPMU 7 kan? SPMU baru-baru ni 7. Tetapi 7 soalan pun dia ada soalan pecahan. Dia ada soalan pecahan, ya. Jadi nisbah soalan, jumlah soalan antara 7 hingga 10. Jumlah soalan antara 7 hingga 10. Kita tak tahu.
Jadi biasanya Joko tak kata pasti je, biasanya antara 8 dan 9. Tahun lepas peperiksaan ulangan itu yang paling rendah, 7 soalan. Masa tu masa COVID. Sekarang pun masa COVID, doa-doa agaklah soalan sikit. Sebenarnya soalan banyak lagi menguntung tau. Sebab pelajar tak perlu tulis banyak sangat. Lagi banyak soalan lagi untung calon. Cikgu jawapan saya, selalu cikgu saya tanda jawapan saya umum dia dapat pakai kursus. Berapa kali dia tanya tadi, jadi kita upkan. Tapi mungkin agak tak jelas dia punya soalan tu. Tapi mungkin cikgu Adam ke cikgu Azhar boleh bantu? Mungkin barangkali ya, jawab yang apa nama, jawapan umum ni boleh berlaku sebab jawapan anda tidak berkaitan dengan penyataan soalan. Okey, dia tidak berkaitan dengan penyataan soalan itu sebab apa nama cikgu awak bagi markah kosong. Sebolehnya cuba tengok fahamkan betul-betul kata tugas, kata tanya yang penting kat situ. Kata tugas kat situ. Kaitkan dengan kata tugas. Jadi barangkali dia dapat kosong sebab dia tak berkaitan. Ya. Jawapan dia tanya tentang, contoh tanya tentang kepentingan, awak jawab tentang sebab, ataupun mungkin dia tanya tentang maritim, awak jawab tentang apa nama agraria. Jadi jawapan dia menyimpang. Ya. Jadi ataupun kita panggil sebagai tidak relevan. Okay. Resign tak kemas, beresu tolak makan. Ini tak sempat lah nak baiki lah ni ya. Cuma jangan pasal tulisan tak kemas, tak nak tulis. Siapa? Okey, cuba aja cikgu Adam. Okey. Untuk calonnya saya nasihat saya lah ya. Sebab awak kena ingat kita pun tahu siapa pemeriksa. Pemeriksa tu bukan cikgu kita. Ya, yeah? Dia pun tak kenal kita. Alright. Kemudian kita pun tak tahu pemeriksa tu muda ke tua. Biasanya lah kan. Biasanya pemeriksa ni tua-tua dah, berumur dah, cikgu-cikgu yang dah berumur. Jadi faktor tulisan penting. Penting. Dia tak ada tolak markah. Isu tolak markah tak ada sebenarnya untuk calon ya. Cuma dia tak tolak markah, jangan risau. Cumanya pemeriksa boleh baca ke tidak awak punya tulisan. Tulisan calon tidak perlu cantik. Yang penting boleh baca. Boleh dibaca dengan jelas. Maknanya pemeriksa tak sakit hati tengok you punya skrip. Okey? Dia ada, kita tak tahu tau. Pemeriksa tu dia ada masalah ke tidak ke apa ke, dia rabun ke tidak ke. Jadi tulis dengan terang sikit, kan, besar sikit. Bukanlah besar banget kan. Yang boleh baca lah yang sesuai. Elakkan guna singkatan, perkataan singkatan. Ya. Lagi satu, pemeriksa ni pun dia ada psikologi dia juga. Ya, sebab pemeriksa pun manusia biasa. Kalau dia tengok tulisan you cantik, kemas, boleh baca, dia seronok dengan you, mana tahu kalau dekat situ dia murah hati nak bagi you markah. Kan? Tapi kalau dia tengok tulisan you berserabut, ya, ataupun cantik tapi kecil, halus, dia tak boleh baca, dia sakit hati. So, itu yang istilah lah, kita tak boleh buruk sangka tak dengan pemeriksa, tapi pemeriksa pun manusia biasa. Kok dia makin cincai you punya. Kan? Dia kata dia tak boleh baca. Dia terus bagi tidak relevan saja. Itu bahaya juga. Alasannya sebab dia tak boleh nampak apa yang, dia tak boleh faham apa yang you tulis. Kan? Jadi nasihat saya, tulisan biar orang boleh baca. Yang penting boleh dibaca, bukan cantik. Alright, okay. Ada pelajar-pelajar wacana penting ke tidak kan? Jadi penanda wacana penting ke cikgu? Dia tanya kan? Penanda wacana ni seperti cikgu Adam terangkan tadilah, supaya menjadi sebagai penyambung ayat. Betul lah. Nampak ayat kalau, tu ada kesambungan. Kalau tak, dia jadi seolah-olah macam point. Bila point, kebarangkalian untuk markah, tak dapat markah penuh tu mungkin ada kan? Walaupun dia tulis titik, point, titik isi apa kan. Jadi penanda wacana tu itulah tujuan dia, nak bagi nampak dia kesinambungan. Betul? Okay, betul, jadi betul. Ini ada Farah Ahmad tanya, cikgu tadi ke kat 10 markah mesti 10 perenggan ke? Kalau buat 5 perenggan tapi dalam tu ada faktor raya boleh tak? Boleh. Cikgu Azhar seberingkas boleh kot. Kalau 10 markah ni sebenarnya dalam 3 perenggan je.
Ya, cikgu diterangkan tadi, kalau markah 6 ke atas, itu adalah ciri-ciri soalan kehebat. Jadi kalau 10 markah ni, maknanya dalam jawapan pelajar tu, dah ada 3 perenggan pun dah cantik, sebab dalam setiap perenggan tu awak beri satu fakta, satu huraian, satu huraian lanjut, satu contoh. Itu pun dah ada 4 markah kat situ. 4 kali 3 perenggan dah ada 12 markah. Kemudian pada perenggan yang atau pada perenggan yang akhir, awak berikan satu inference. Inference ni satu cukuplah. Tidak semestinya setiap perenggan ada inference. Jadi kalau 10 markah, kalau buat dah 3 perenggan pun dah sebenarnya dah cantik dah. Bukannya kalau 10 markah 10 perenggan, itu dah jadi macam dah lebih-lebih dah tu. Jadi awak kena faham. Maknanya dalam setiap perenggan tu kena ada kalau boleh ada fakta, ada huraian, ada huraian lanjut, ada contoh. Itu pun ada 4 markah. Okey, kalau 4 kali dengan 3 perenggan dah ada 10 markah. Jadi awak boleh dapat maksimum 10 insya-Allah. Okey, cikgu Ali, saya nak tambah sikit. Okey, ni sekalah saya bagi tip yang simple untuk untuk markah 10 markah soalan kebat ini. Ya. Kata ni kalau nak tip yang paling mudah lah, kalau 10 markah ni, kalau tulisan kita biasa-biasa, lebih kurang 3/4 hingga 1 muka surat saja. Ha, ya. 3/4 hingga 1 muka surat penuh. Lebih kurang macam tu saja. Kalau 5 markah, lebih kurang setengah hingga 3/4 muka surat saja. Dia tak payah banyak. Jangan calon kena perhatikan peruntukan markah dengan berapa peruntukan markah dia dan jawablah. Jangan 5 markah jawab sampai 2 helai. 2 muka surat. Buang masa. Ataupun ada juga calon yang markah 20 jawab setengah muka surat. Tak sesuai. 20 markah jawab setengah muka surat tak sesuai. Mesti ada fakta yang tertinggal. Jadi kesimpulannya senang saja. Kalau markahnya 5 lebih kurang setengah hingga 3/4 muka surat. Kalau markahnya 10 lebih kurang 3/4 hingga 1 muka surat. Sudah cukup. Okay. Juga. Just 10/45 dia ni, tapi nak tak sampai hati, ramai yang bertanya lagi. Masih ada 500 orang lagi yang tengok. Jadi siapa yang nak tidur tu bolehlah bagi tidur, tak apa. Bagi yang ada ni, mungkin kita drag sikit lagi 5 ke 10 minit ke, pasal nampak cikgu anda kasih tenaga kan. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanyalah kan. Habis soalan yang boleh bantu. Tadi cikgu dah pesan dah tadi ya. Cikgu dah elakkan, terlupa ya. Cikgu dah pesan tadi, apabila dapat sahaja soalan, perkara pertama yang awak perlu buatlah cuba cari soalan yang awak boleh buat. Cuba pilih soalan mana yang boleh buat, kemudian awak tulis siap-siap poin penting. Ambillah pada bahagian belakang buku jawapan awak, awak tuliskan poin-poin penting supaya awak tak lupa. Sebab biasanya sebelum masuk ke dewan, biasanya awak memori awak dia penuh lagi. Jadi bagi mengelakkan awak terlupa mana-mana poin penting, awak tulis siap-siap. Jadi awak pilih mana-mana jawapan, mana-mana soalan yang awak nak jawab, awak tuliskan dulu poin-poin penting pada bahagian belakang buku jawapan awak. Jadi insyaAllah awak takkan lupa. Mungkin saya boleh tambah sikit lah. Ini mungkin pelajar ni, dia tak sempat nak baca buku fakta apa semua, dah tak ada. Kurang-kurangnya dekat soalan kebat, pelajar Maisara ni, soalan kebat, cuba all out sikit dekat situ. Kan? Mungkin dekat situ boleh membantu awak lah kan? Jadi point dia, jangan tinggal kosong. Itu je. Selagi menjawab, insyaAllah awak akan dapat markah. Satu lagi, cikgu Awi, satu lagi, dia kena tengok kat mana kekuatan dia. Maksudnya, dia kuat kat mana? Tajuk tingkatan 4 ke atau tajuk tingkatan 5? Ya, betul-betul. Kalau dia lebih banyak ingat tajuk tingkatan 4, tumpukan kepada 2 soalan strotor tingkatan 4 dan 3 soalan esei tingkatan 4. Jadi itu pun dah cukup cantik dah tu. Ya. Ataupun kalau dia kata dia lebih banyak menguasai topik tingkatan 5, tumpukan soalan 3-4 soalan strotor dan juga soalan esei, soalan 9-10-11. Jadi jawab betul-betul. Boleh ada dapat. Ada masa lagi, betul tak? Boleh lagi nak ni. Soalan ni pun banyak juga yang tanya tadi. Jadi mungkin
Ya, jangan dengar kata-kata kabar angin apa semua ada markah turun lah, draft apa tak. Kena ambil standard kalau dekat sekolah, markah lulus berapa? Pegang kepada 40. Betul tak Cikgu Azhar? Cikgu Adam, pegang kepada 40. Ya, betul. Sebab jangan percaya, jangan percaya cakap orang kata ada turun 30 COVID, apa. COVID tidak menurunkan skor 40. COVID itu adalah alasan. Markah lulus ni rahsia lembaga. Kita pun tak tahu. Tak ada siapa tahu. Ya. Tak ada mana cikgu tahu, punya yang tahu. Lembaga. Kita bukan orang lembaga, kita cikgu kampung. Tapi markah dulu ni lembaga tu tahu. Dekat sekolah 40 buat, kita targetlah 40. Yang penting pelajar buat je yang terbaik. Jangan fikir bab lulus tak lulus ni, buat je yang terbaik, jawab je. Jangan fikir ada untuk lulus. Ya, buat yang terbaik. Tapi percaya yang bertanya ni dah akan lulus macam belah, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Okey. Soalan Cik Kawi. Nak soalan lagi ke? Soalan lagi? Ada. Boleh? Ada tu. Yang mana? Apa nama? Nak mula dengan kepala ayat soalan ke? Okey. Ada tadi. Kena start dengan kepala ayat ke? Ya. Jawapannya ya. Kecuali. Kecuali. Okey. Aku nak bagi sikit, clue sikit ya. Untuk bahagian A kertas 2, cuba awak tengok nanti cara soalan itu ditulis. Kalau selepas penyataan soalan, dia ada pula letakkan huruf Roman ke, A ke, B ke, X ke, Y ke, yang itu tidak perlu kepala ayat. Contoh, dia bagi penyata soalan, penama stimulus dia letakkan dalam gambar monumen, gambar binaan. Kemudian dia letakkan, apakah nama binaan tersebut? Awak tak perlu buat ayat lengkap. Katakanlah binaan X tu apa nama Paternan. Awak tulis je Paternan. Tak perlu buat binaan X ialah Paternan. Okey. Tetapi kalau selepas penyataan soalan tidak ada XY ke ataupun huruf Roman ke, A ke, B ke, maknanya tak ada lagi. Maknanya itu perlu jawab dengan ayat lengkap. Maknanya kita mulakan jawapan awak dengan kepala ayat yang diambil daripada pernyataan soalan. Ambil daripada pernyataan soalan. Dah jelas ya? Okay. Begitu juga bahagian B dia tak ada begitu. Bahagian B sepenuhnya dalam bentuk esei. Jadi mulakan jawapan awak dengan memetik pernyataan soalan, sambungkan dengan fakta pertama awak. Okay, Farhana ni banyak kali dia tanya tadi, walaupun Cikgu Azhar dah jawab tadi, mungkin boleh bagi tahu secara ringkas sajalah kepada Farhana. Okay. Siap pula dia nak tanya banyak kali. Nak berapa perenggan ya? Kalaulah soalan itu 4 markah, soalan pecahan A dan B kan. Soalan esei ni A B biasanya antara 4 hingga 8 markah kan, soalan esei ni ya. Kalau soalan itu 4 markah, buatlah 2 perenggan. Kalau soalan itu 6 markah, buat dalam 3 perenggan. Kalau soalan itu 8 markah, buat juga dalam 3 perenggan. Maknanya soalan 6 hingga 8 markah, buat dalam 3 perenggan. Kurang daripada 6 markah, buat dalam 2 perenggan. Cikgulah balik. Kalau soalan antara 2 hingga 4 markah, buat dalam 2 perenggan. Kalau soalan 6 hingga 8 markah atau 10 markah, buat dalam 3 perenggan. Dan okay, lebihkan ya? Fakta. Lebihkan aspek fakta dalam perenggan awak. Dalam jawapan awak. Okay. Dapat ya Farhana Alia. Jadi harap dapat menjawab pertanyaan awak tadilah. Jadi masih ramai sebenarnya yang bertanya. Agaknya yang jenis, kadang-kadang jenis pelajar kita ni jenis tidur lambat malam-malam. Kan, main PUBG ke ML ke. Jadi kalau dia tak tengok ni pun, mungkin dia tengah main game apa dan sebagainya. Sekurang-kurangnya ada pengisian yang pelajar-pelajar dapat. Ada soalan daripada tu lah. Contoh jawapan Vin Aravitan ya. Kalau Bin soalan minta sumbangan Bani Umayyah, jawapan itu. Itu dah cantik jawapannya tu ya. Jawapan itu ya.
Ah, itu dah dapat dua markah kat situ. Okey, kita up ke lah tu seorang pelajar ni. Ah, cikgu berapa makan dua kalau nak A? Cikgu tolak up saya, saya dah ngantuk ni, kata dia. Nak A ke tak dua, kena sekurang-kurangnya 60/100. Sekurang-kurangnya. Satu kuat. Kertas satu dan kertas tiga kuat lah. Adik 80/100. 80/100. Fatin tak, sejujurnya saya ni kurang mengetahui sejarah. Tak apa Fatin, kan? Jangan give up. Jadi esok, esok awak, esok adalah perjuangan. Kena ingat, sejarah ni wajib lulus, kan, dengan BM. Apa cerita sekalipun, awak kurang pengetahuan sejarah, kalau Tuhan nak tolong, insyaAllah dia akan bantu. Tiba-tiba dia. Mana tahu doa-doa malam ni yang kita bincang, semua keluar esok. Kan? Kaitkan okay. Semasa apa? Okey. Lembung. Lompat. Okey, tengok ni. Dapat makan kita satu, kena target berapa makan walaupun kita dua sedikit. Asalnya dah terangkan tadi, kan? Okey, seberingkas saja lah kot. Kita satu maknanya kita satu dia kalau betul 26 ke atas, cantik. Kita tiga maka 70/100. Boleh lulus. Cuma kalau nak pendekkan. Okey, dah nak pukul 11 ni. Jadi saya ingat round table lah. Round table dalam berapa minit? Dalam berapa minit? Dalam berapa minit untuk kita tamatkan perbincangan kita. Mas Honok sebenarnya. Dia harap pelajar-pelajar ataupun mungkin ada rakan-rakan guru yang tengok, harap semua faham lah, kerana Cikgu Azhar, Cikgu Adam, saya, Cikgu Jan, malam ni kali pertama kami membuat live streaming di YouTube. Jadi macam seronok pula, Cikgu Azhar. Kadang macam boleh lagi ya, macam boleh lagi. Dan pukul 11, 11 ni pun bertenaga lagi ni. Saya tengok okay. Saya pula tengok. Tak pati kita nak tinggal kan? Tapi pelajar ke, yang tak dapat join, mungkin bangun pukul 12 ke pukul 1 ke, boleh tengok balik rakaman daripada link yang ada ni, kan? Jadi cikgu, cikgu Atah, kata-kata akhir kepada pelajar ni sebelum exam esok. Yang penting, okey, ada beberapa perkara penting yang cikgu nak tekankan sekali lagi. Yang penting pertama, elak jangan biarkan tak berjawab. Yang kedua, jangan potong jawapan anda. Kerana bukan tugas anda untuk menentukan jawapan awak itu betul atau salah. Itu adalah tugas seseorang pemeriksa. Jadi jangan potong, jangan liquid. Dan awak perlu yakin dengan apa jawapan awak, ya. Jadi apa nama, jangan takut, buat jawab dengan tenang. Cikgu percaya ada dah banyak dah tip yang awak dapat sama ada malam ini atau sebelum ini. Gunakan, manfaatkan apa saja panduan yang telah diberi, apa nama, dan buat yang terbaik. Cikgu dah tadi dah bagi panduan untuk kita satu, kita dua, ya. Jadi guna, manfaatkan panduan yang cikgu bagi. Cikgu percaya awak akan dapat menjawab dengan baik, dan cikgu doakan awak berjaya lulus dengan cemerlang. Semua yang menonton live kita pada malam ini akan berjaya lulus dengan cemerlang dalam mata pelajaran sejarah dan juga dalam peperiksaan SPM ini, insyaAllah. Terima kasih atas perhatian yang pelajar-pelajar berikan pada malam ini, dan semoga berjaya pada peperiksaan esok ini. Terima kasih. Terima kasih juga. Cikgu Azizan. Cikgu Azizan. Oh, dia tengah sibuk buat. Kok bagi sikit kata-kata semangat ni. Buka tu. Okay, baik. So untuk esok, jangan risau, jangan takut. Cikgu kamu pun dah banyak bagi tips, okay. Cuma pesanan saya, kalau untuk memudahkan kamu menjawab lagi esok, dapat je kertas dua tu, cuba jawab soalan kebat dulu. Habiskan semua soalan kebat yang kamu tahu, lepas tu baru kamu pergi soalan fakta. Sekurang-kurangnya kamu boleh secure, kamu boleh garanti markah di soalan kebat sekurang-kurangnya 36. Ha? 36 ke? Kejap, 4 kali 3, 12. Ya, 36 minimum. Kemudian kamu sambunglah buat soalan fakta tu pelan-pelan. At least kamu dah tenang hati menyelesaikan soalan-soalan kebat tu. Okay? Cuma jangan takut
nak memberikan jawapan. Kalau kamu nak jawab 7 soalan tu, jawab saja. Ha? Tak perlu takut. Tidak ada siapa yang akan marah kamu kalau kamu jawab 7 soalan. Pasal dia akan ambil markah tertinggi. Memang ada seorang, kalau pelajar saya di kelas saya tu ada 2 orang. Dia suka jawab semua soalan. Ha, memang benefit tinggi. Ha? Cuma di kertas satu je dia selalu hilang markah. Jadi nak pergi ke A plus tu payahlah. Okay. Apapun, selamat maju jaya untuk semua calon SPM di seluruh Malaysia. Dan harap-harap semua terhindarlah dari COVID-19. Okay, thank you. Bye-bye. Okay, seterusnya Encik Wandam. 2 minit. Jangan lebih. Kalau saya. Pada 10 minit ni. Okay. Terima kasih kepada semua yang bagi perhatian. Alright, Cikgu Azhar, Cikgu Jan dah bagi. Jadi, nak hari saya. Okay. Esok, kita tahu sejarah ni mata pelajaran wajib dulu. Semua orang tahu benda tu. Semua orang nak skor yang terbaik. So, masuk dengan tenang. Alright. Bagi yang Muslim tu, mulakan dengan bismillah. Ya, ingat mak ayah. Dapatkan restu mak ayah, restu cikgu. Ya, bagi yang non-Muslim tu, gunakanlah amalan kepercayaan masing-masing, agama masing-masing untuk tenangkan jiwa dulu. Tenangkan jiwa dulu. Release dulu. Okay, relax dulu. Then, baru fokus persoalan. Alright. Then, the last one. Apa pun, tolong jangan hantar kertas kosong. Betul ke, salah ke, you cuba jawab. Okey, macam cikgu, macam yang kita bincang tadi, betul salah itu bukan tugas kita. Biarlah pemeriksa buat kerja dia, awak buat kerja awak, tulis jawab, jangan ada ruang kosong, tinggal bagilah. Okey, ingat satu dari saya yang terakhir, sejarah bukan pop quiz. Betul ada markah, salah kena potong markah, no. Ya, yeah, kita betul ada markah, salah tak ada markah je, tak tolak markah pun. Okay. So, dah 2 tahun kita belajar, ini adalah hari terakhir untuk awak, okay, menentukan masa depan awak, buatlah yang terbaik. Okay. Jangan ada yang tidur. Jangan ada yang tidur dah. Masa-masa ni nak tidur pula mengarut je, dah masa apa. 2 tahun belajar pun ada yang tidur dalam kelas, cikgu mengajar awak tidur kat belakang, ini masa exam, jangan tidur dah. Yeah. All out dah masa exam. Alright. So itu sahaja dari saya. Saya doakan semoga semuanya beroleh kejayaan, insyaAllah. Terima kasih. Bye. Right. Terima kasih Cikgu Adam. Okay, itu dia. Kita hampir tamat kongsian kita pada malam ni. Ada juga pelajar yang tanya apa dia soalan yang kita bincangkan tadi. Apa dia tajuk yang kita bincangkan tadi. Pelajar-pelajar, awak tidak perlu risau. Mungkin awak baru masuk live kita pada malam ni. Selepas tamat sahaja live ni ataupun sekarang sebenarnya, awak boleh tengok balik daripada perbincangan kita daripada pukul 8.30 tadi, start daripada video motivasi tadi, video kertas 3, boleh tengok balik. Kalau agak cikgu awak ni tadi melerik banyak, sembang kosong ke apa, awak boleh skip pergi tengok kepada tajuk-tajuk yang kita bincangkan. Belum terlambat, apa yang saya nak bagi tahu, belum terlambat. Dalam sejarah sebenarnya tak ada istilah gagal kalau awak menjawab. Kalau awak menjawab, insyaAllah lulus dalam tangan. Kan? Jadi, di mana saja awak berada, di negeri Sabah ke, Sarawak ke, Perlis ke, Johor ke, KL apa dan sebagainya, bagi yang menyaksikan perkongsian kami pada malam ini, kami mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kerana anda ada jiwa untuk berjaya dalam anda mendapat lulusan yang bagus dalam subjek sejarah esok terutama sekali lah, dan juga subjek-subjek yang lain. Okey, jadi sebelum cikgu tamatkan ni, cikgu bagi sedikit panduan untuk awak berjaya. Yang penting kita dah usaha, lepas tu kita dah, awak kena doa. Malam ni ke esok bagi doa semuanya aja, spesifik luluskan, bagi aku dapat sejarah A kan. Jadi insyaAllah Tuhan dengar, dan akhir sekali kita tawakal. Bila tawakal, insyaAllah kejayaan akan di pihak awak lah. Okey, itu saja. Cikgu betul-betul minta maaf banyak-banyak kerana ini adalah kali pertama kami membuat perkongsian begini. Kalau okey, mungkin awak boleh di komen supaya teruskan pada masa akan datang. Jadi cikgu akan panggil baliklah atau tie ni semua kan, untuk berkumpul semula. Jadi itu saja perkongsian kita pada malam ini. Jumpa mungkin pada perkongsian akan datang tahun depan ke dan sebagainya. Itu saja. Jadi bagi yang mungkin masuk di channel ni, mungkin awak boleh subscribe lah channel GTS Studio. Nanti kami akan banyak perkongsian lagi buat di dalam channel ni sebagai support kepada cikgu-cikgu.
dalam menghasilkan video-video untuk membantu pelajar-pelajar di Malaysia lah. Okey, itu saja. Cikgu ucapkan selamat malam dan assalamualaikum. Bye-bye.